Assalamualaikum. Disampa, Mas. Assalamualaikum Bu Dokter Eti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara kami terdengar jelas, Ge? Ya, cukup jelas. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Dekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi buka kelas dulu, kelasnya saya minta diskusi, saya pindah link dulu. Nanti habis ini masuk kelas lagi. Nggih, Bu. Kita mulai nggih, Bu. Nggih, monggo-monggo. Nggih, ini Dr. Chris sudah ada. Nggih, sampun. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Sri Harini MSI, yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Informatika Dr. Fahrul Kurniawan MMT, yang terhormat para narasumber yang luar biasa ini, ada Dr. Eti Fitria Ruliatnya SPMK dan Dr. Kristiaji Indratmojo SPEM, serta para peserta baik yang bergabung via Zoom maupun di YouTube yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menghadiri acara webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi bekerja sama dengan Satgas COVID-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan tema literasi kesehatan pandemi COVID-19 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Baik, marilah kita awali acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara pertama yaitu opening speech oleh Dr. Fahrul Kurniawan MMT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bu Dekan Saintek Fakultas Saintek Dr. Sri Harini. Kemudian Dr. Kristiaji SPEM, assalamualaikum Dr. Chris. Kemudian Dr. Eti Fitria, assalamualaikum. Dan para peserta webinar kali ini tentang literasi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Alhamdulillah kegiatan ini merupakan kegiatan untuk pertama kali yang diadakan oleh Teknik Informatika sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19. Walaupun sudah lama COVID ini, tetapi jarang sekali bagi kita yang di bidang yang bukan bidang kesehatan kemudian menimba ilmu tentang COVID itu sendiri. Lebih banyak kita sering mendapatkan ilmu dari kabar-kabar yang lain ya, atau media-media yang lain. Saya berterima kasih atas kesediaan Bu Dekan yang saat ini juga menjabat Ketua Satgas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Satgas COVID, jadi komandannya. Kemudian juga Pak Dr. Chris Tiaji, kemudian Bu Dr. Eti Fitria. Jadi saya berterima kasih dan saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan webinar kali ini ada banyak kekurangan dan intinya kita akan mendengarkan ilmu-ilmu
baru dan juga kebijakan yang ada di UIN Malang sehubungan dengan bagaimana kita bisa apa namanya hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Saya kira itu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada Bapak Fahrul. Sesi selanjutnya yaitu sambutan serta pemaparan kesiapan Fakultas Saintek pada PTM terbatas yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Dr. Sri Harini MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, Bu Dr. Eti Fitria, SPMK, dan Dr. Kristi Aji, dua tim nakes yang ini walaupun beda divisi tapi sama-sama berada di garda depan ya dok, di garda depan dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang kedua, yang terhormat adalah Kaprodi dan Sekprodi Teknik Informatika, Dr. Fahrul Kurniawan dan Dr. Yunifa, yang telah memfasilitasi kegiatan webinar kali ini, bahwa bagaimana literasi kesehatan kita, bagaimana kita bisa hidup damai dengan COVID, itu benar-benar kita pahami, sehingga tidak menimbulkan gejolak, dan mungkin informasi-informasi yang tidak benar, itu bisa kita pahami hari ini, apa yang harus kita lakukan jika kita merasa tubuh kita itu dalam kondisi yang tidak enak. Baik, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahan hidayah-Nya. Hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kuat, dan teman-teman masih bisa merasakan, ya, masih saya katakan masih bisa merasakan nikmatnya penyet tempe. Artinya kalau masih bisa merasakan nikmatnya penyet tempe dan kopi katanya Pak Farul, berarti masih sehat walafiat. Nah, kalau kita masih sehat walafiat, maka benar kata Ibu Dr. Eti nanti disampaikan, Dr. Chris, banyak bergerak. Karena tubuh kita itu, kalau banyak bergerak, maka insya Allah segala penyakit nggak bisa nempel. Apalagi ini cuacanya sangat bagus, jam 8 sampai jam 10, monggo silakan berjemur. Nggak apa-apa, gobios kemeringet. Ini tadi saya juga mulai jam 6.30 sudah keliling. Saya biasa sama Dr. Chris itu simpangan, ngeceki adik-adik kita yang ada di Maha dan yang tadi ada pengumuman besar, ngeceki mulai lantai 1 sampai lantai 5. Dan alhamdulillah sudah enteng di tubuh. Karena apa? Kalau kondisi cuaca dingin seperti ini, mesti bawaannya mager. Ya. Kedua, kita salam selawat kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Baik, saya sangat berterima kasih atas inisiatif Kaprodi S1 Teknik Informatika yang hari ini melakukan edukasi terkait bagaimana kita memahami perkembangan Omikron saat ini yang ada di Indonesia dan apa saja nanti kita yang harus kita lakukan. Maka nanti yang berhak untuk menjawab dan menyelesaikan adalah dua pakar kita, yaitu Dr. Eti dan Dr. Kristi Aji. Tetapi bagaimana kesiapan Fakultas Saintek dalam menghadapi penyebaran ini, insya Allah sejak di Malang Raya dinyatakan mulai dinaikkan level 2, kami, karena saya juga sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 UIN Malang, langsung kita bergerak cepat. Kita langsung membuat rekomendasi-rekomendasi kepada Rektor bagaimana kita menyiapkan proses pembelajaran yang rencana PTM dilakukan tanggal 7, kita tunda sampai tanggal 21. Kita juga memberikan masukan kepada pimpinan untuk memberikan edaran kepada semua tenaga dosen tendik yang usianya di atas 55 tahun ke atas dan komorbid, maka lebih baik selama 2 minggu ini melakukan aktivitasnya ada di rumah. Karena pembelajaran dilakukan secara daring. Artinya apa? Prokes
ya, physical dan social distancing itu adalah menjadi hal utama yang selalu kita sampaikan. Oleh karena itu, kalau pemerintah mengeluarkan aturan walaupun sampai 15M, satu saja tidak dilakukan, itu sama saja bohong. Ya, hanya satu harapan kita itu. Kita itu tidak perlu menjadi nakes karena memang bukan ilmu kita. Kita cukup menurut. Nurut saja, wis. Nurut nakes menginstruksikan apa, pimpinan menginstruksikan apa, wis nurut. Karena nurut itu ternyata barokah dunia akhirat. Dunia apa? Karena kita itu nanti mesti akan terhindar dari segala macam penyakit. Akhiratnya apa? Karena kita tidak menyebabkan orang jadi sakit. Kalau nanti ada orang yang gara-gara kita sakit, dia berucap, ya, berdoa tidak baik, itu ijabah, maka itu adalah salah satu tambahan dosa kita yang sudah tercatat di yaumil akhir. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama satu kata, satu barisan, ya, satu komando, apapun keputusan dari pimpinan, mulai dari presiden, wali kota, gubernur, rektor, kaprodi, itu dalam rangka kebaikan kita bersama. Yang terakhir dari saya, jika ada teman-teman baik tendik, dosen, mahasiswa yang melakukan PCR ternyata reaktif positif, enggak usah galau, enggak usah baper, enggak usah panik, sudah. Langsung kontak dokter yang ada di Poli. Alhamdulillah teman-teman dokter di Poli itu 28 jam siap siaga. Bukan 24 jam. 28 itu buktinya Mas Kris itu mungkin tidur itu lupa beliau itu. Ya Mas Kris ya. Lupa tidur ini. Maka apa? Lakukan dengan baik. Jika ada sesuatu, koordinasi dulu dengan kaprodi, sekprodi. Jangan langsung di-share di grup. Karena tidak semua teman-teman di grup itu memiliki ya pemahaman seperti kita, memiliki ketenangan mental seperti kita. Kasihan nanti yang dia punya penyakit, dia mudah panik. Sakit itu sebenarnya lebih dimulai dari tingkat stressing kita. Pada saat kita stres, maka segala penyakit akan masuk. Mungkin itu saja dari saya, Pak Fahrul. Sekali lagi, Bu Eti, walaupun kita pernah ketemu sekalinya di Malaysia kayaknya ya, Bu Dokter. Jadi, saya ingat. Mau, jenengan mau umroh ini. Ini. Nggak tahu ini Pak Fahrul ini kayaknya lupa mengenalkan jenengan di Malang lagi ini. Dia lebih suka mengenalkan sepedanya itu. Ye, ke Bu Eti, ke Dokter Chris, monggo teman-teman semuanya yang ada di UIN Malang itu nanti paham bahwa Omikron itu seperti apa sebenarnya dan apa saja harus dilakukan supaya nanti kesehatan teman-teman baik secara fisik maupun mental itu benar-benar terjaga. Itu saja dari saya Pak Fahrul, Mas Sofin, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih pada Bu Dekan atas pemaparannya. Bahwa kita sudah tahu fakultas sudah menyiapkan dan melaksanakan semua prosedur sesuai dengan aturan yang diturunkan sehingga kita jangan panik dan jangan takut ya kalau ada sesuatu hal bisa langsung bisa konfirmasi ke Satgas ataupun ke klinik. Baik, untuk selanjutnya pemaparan dari narasumber yang pertama kita yaitu akan disampaikan oleh Dr. Eti Fitria Rulyatna, SPMK, dengan tema SARS-CoV-2, karakter virus penularan dan strategi pencegahannya. Sebelumnya saya bacakan beberapa hal terkait beliau. Dr. Eti merupakan lulusan dari Universitas Airlangga tahun 2004, kemudian spesialisnya diraih pada tahun 2013, merupakan dokter spesialis mikrobiologi klinik ya, serta pernah menjabat juga sebagai kepala instalasi laboratorium mikrobiologi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, kemudian juga sebagai dosen dan menjabat koordinator
pendidikan pada PPDS Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, menjabat juga sekretaris perhimpunan ya perhimpunan spesialis mikrobiologi Indonesia, mikrobiologi klinik Indonesia, seperti itu. Dan sebenarnya banyak lagi CV yang beliau punya, tapi tidak bisa saya bacakan satu persatu. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Dr. Eti Fitria Nuratnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan yang sangat bagus sekali untuk bisa berbagi dengan penjenengan semua, menularkan ilmu saya, pengalaman ya. Mudah-mudahan dengan nanti yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua, khususnya pada sivitas akademika di UIN Malang. Mohon izin share screen ya, suara saya sudah cukup terdengar. Oke, sampai dulu. Sampun kelihatan slide-nya? Sudah. Ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang karakter virus COVID-19 ya, yang kita sudah 2 tahun ini mengalami wabah. Sudah mungkin kita sudah melalui gelombang pertama awal Januari tahun 2020, kemudian gelombang kedua sekitar Juli Agustus tahun 2021 kemarin, dan sekarang kita sudah mencapai atau ongoing pada gelombang ketiga. Nah, untuk menghadapi ini kita perlu pengetahuan yang cukup, pengalaman ya, sehingga kalau kita tahu karakter virusnya seperti apa, cara penularannya bagaimana, insya Allah kita akan bisa melakukan pencegahan yang bisa kita lakukan pada diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Ya. Sehingga kita tidak perlu panik, karena kita sudah tahu ilmunya. Ya. Katanya orang-orang kalau seseorang itu sudah tahu ilmunya, maka dia akan bisa menjalani sesuatu dengan baik. Ya. Nanti mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang anu ya, yang agak medis banget ya, mohon saya diingatkan. Karena mentranslate bahasa medis ke bahasa awam itu juga agak susah. Ini dari grafik ini, kita lihat ini per 30 Januari kondisi global. Jadi yang terbaru ini 30 Januari, ini kasus yang kuning ini Amerika ya. Jadi Amerika ini saat ini sedang dihantam Omikron ya. Sangat tinggi kasusnya, kemudian yang kedua adalah Asia Tenggara. Mohon izin, slide-nya enggak jalan. Oh, enggak jalan? Yes. Ini jalan kelihatan? Kelihatan tapi belum berpindah, Bu. Belum berpindah. Belum berpindah ke halaman grafik. Kenapa begitu ya? Sebentar. Saya ulang lagi saja coba. Kalau ini kelihatan ya? Iya, yeah, sudah. Menatap. Tapi nggak bisa slide show. Sebentar, slide show. Ya, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ini? Sudah. Sudah ya. Ya, dari kalau ini kondisi terbaru global dari laporan dari WHO ya. Jadi pada saat ini
ini laporan per 30 Januari itu yang paling tinggi dihantam Omikron itu adalah Amerika ya, kemudian Afrika yang kedua, Asia Tenggara ya, Asia Tenggara, kemudian Eropa. Jadi negara-negara maju pun saat ini tidak luput dari serangan Omikron. Nah ini prevalensi varian of concern dari Delta dan Omikron. Nah Delta ini kita sudah dihajar Delta pada bulan Juli-Agustus ya. Jadi pada bulan Juli-Agustus ini kita sudah dihajar Delta, 90% komunitas itu sepertinya sudah positif ya, terbukti di hasil-hasil laboratorium itu hampir semuanya pemeriksaan PCR itu positif. Kemudian overload dari rumah sakit ya, sampai tidak muat, UGD penuh, antrian di mana-mana, kita bikin tenda darurat ya. Pokoknya waktu Juli-Agustus itu sudah luar biasa hektiknya ya, kita ibaratnya antara hidup dan mati. Dan pada bulan itu juga banyak teman sejawat kita, senior-senior kita yang terpapar dan meninggal dunia ya. Nah, kita tidak ingin kejadian itu akan terulang lagi di gelombang ketiga ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini per 1 Februari itu kita lihat di sini varian of concern itu adalah jenis varian yang menjadi concern dari dunia ya. Jadi cukup membahayakan ibaratnya. Nah, ini termasuk Delta dan Omikron ya. Jadi Delta ini masih ada, jangan dipikir sekarang Delta itu sudah hilang. Jadi masih banyak pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang parah itu kebanyakan masih Delta ya. Sedangkan Omikron itu memang saat ini sangat banyak, tetapi secara umum kondisi klinisnya itu tidak separah oleh Delta. Nah, ini kalau yang untuk Omikron. Nah, kita lihat di sini yang paling full Omikron di benua Amerika, kemudian Afrika, ini ya, Australia, tenaga kita, dan kita ya saat ini. Kita saat ini juga sedang dihantam oleh Omikron. Nah, ini kalau per region ya, kita lihat di sini di Amerika tadi paling tinggi ya kasusnya. Jadi kita lihat di sini dalam perkembangannya 13 sampai 24 Januari, dalam waktu 2 minggu kasusnya sangat naik berkali-kali lipat. Jadi skala kenaikan kurvanya atau grafiknya itu beda dengan varian-varian yang sebelumnya, termasuk Delta. Omikron ini dalam waktu 2 minggu itu naiknya berkali-kali lipat. Kemudian kita lihat di Afrika juga, Afrika malah sudah gelombang keempat. Kemudian di Eropa, Eropa saat ini juga lagi puncak-puncaknya. Dalam waktu berapa ini? 2 minggu. Dia naik berkali-kali lipat. Kemudian di Timur Tengah juga. Nah, ini di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Nah, dalam sekitar waktu nggak sampai 1 bulan, itu kasusnya sudah sangat naik drastis. Ini polanya beda dengan yang sebelumnya ya. Ini waktu gelombang pertama, ya. Kemudian ini belum, maaf Bu, statusnya belum pindah. Bu. Belum pindah? Ya. Kalau gini kelihatan? Iya, kelihatan Bu. Nah, ini kelihatan juga. Iya. Kalau di slideshow kok nggak kelihatan ya? Oh, tidak usah di slideshow. Kelihatan ya? Iya. Oke, oke. Iya, tadi saya sampai sini. Nah, ini. Ya. Nah, ini kalau di Amerika ini dalam waktu 2 minggu ya kasusnya naik drastis. Kemudian di Afrika juga, tapi Afrika ini sudah gelombang keempat. Kemudian di Eropa ini dalam waktu kurang dari 1 bulan sudah naik drastis. Di Timur Tengah juga, kemudian di Asia Tenggara ini dalam waktu 2 minggu naik drastis. Jadi sudah hampir mencapai puncak. Semoga secepatnya mencapai puncak dan segera turun lagi. Nah, ini kalau update di negara kita, ya kita lihat ini semakin naik, semakin naik. Ketika sebelum Januari, pertengahan Januari itu kasusnya sangat jarang ya. Jadi kita di laboratorium itu nemu kasus positif itu jarang sekali. Jadi hampir semuanya negatif. Setelah tanggal 15 Januari, itu kenaikannya itu sudah sangat signifikan, bahkan kondisi yang terbaru ini, naiknya kasus baru sudah 37.492. Nah, ini turunnya ini bukan berarti turun angka nasional ya. Mungkin turunnya itu karena tidak diperiksa atau belum dimasukkan data tabulasi nasional ya. Jadi kita lihat ini trennya tetap ada kenaikan. Nah, kita lihat di sini Jawa Timur. Jawa Timur sudah ditemukan kasus baru 3.608. Termasuk di Malang. Malang sudah sangat luar biasa.
Karena saya kebetulan saya di laboratorium mikrobiologi, jadi setiap hari ada report hasil PCR itu. Saat ini kondisi laboratorium, salah satu laboratorium di Kota Malang, itu saya PCR setiap hari 75%, 85% positif. Ya, jadi yang negatif itu sangat jarang. Nah, ini pengalaman saya juga hampir sama terjadi ketika bulan Juli-Agustus, di mana hampir semuanya hasil laboratorium itu positif, ya, hampir 90%. Artinya apa? Komunitas atau keadaan masyarakat di luar atau komunitas di luar itu dia sudah mungkin 90% terpapar. Nah, ini sekedar nice to know, ya, kita paling enggak tahulah Omicron. COVID itu seperti apa? Jadi bentuknya seperti ini, Bapak Ibu, ya, seperti bola. Kemudian di ujung-ujungnya ini seperti ada pakunya, namanya spike. Spike itu tempat nempelnya ke reseptor. Jadi kalau dia nggak ada spike, dia nggak bisa nempel. Jadi spike-nya itu tempat dia nempel ke sel-sel epitel. Nah, di dalamnya ini seperti ada kayak tali dadung gitu, ya, kalau bahasa Jawanya. Nah, ini di sini ini banyak sekali materi-materi genetik, ya, yang membuat dia karakternya dia seperti apa itu ada di sini semuanya. Nah, ini kelihatan, ya? Slide-nya kelihatan? Iya, Bu, kelihatan. Nah, ini berapa besar virus Omicron itu sebenarnya? Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah potongan rambut manusia. Potongan rambut manusia itu sekitar 50-70 mikron, ya. Diameternya sekitar segini. Kemudian kalau di sini ada partikel di sini, ini biasanya bakteri, ya, jenis bakteri bisa nempel-nempel di sini, itu ukurannya 10 mikron. Nah, si virus COVID SARS-CoV-2 ini dia ukurannya 2,5 mikron. Jadi sangat kecil sekali. Ya, ibaratnya ini SARS-CoV-2 ini sangat kecil sekali. Jadi dia gampang sekali untuk menyebar, gampang sekali untuk ibaratnya mabul kemana-mana, gampang sekali untuk nempel di mana-mana. Dan mungkin akan gampang sekali masuk dengan masker yang tidak standar. Nah, ini pintu masuknya COVID ke dalam tubuh lewat apa? Lewat mukosa. Lewat mukosa itu ya bagian kulit yang tidak terlalu tebal, ya, seperti mata, kemudian dalamnya hidung ini, mulut, ya, itu adalah dinding-dinding mukosa yang dia sangat gampang tempat masuknya virus. Nah, ini varian-varian, ya, sekedar tahu aja dulu ada alpha, kemudian ada beta, ada gamma, delta, ya, yang sudah kita melalui bersama. Dan sampai saat ini juga masih belum hilang 100%. Kemudian yang Omicron ini baru ditemukan bulan November 2021. Tapi masuk ke Indonesia mungkin ya baru-baru sekitar satu bulan. Nah, ini sekitar nice to know aja, ya. Delta itu dulu waktu Oktober. Nah, Delta ini kasusnya lumayan berat, ya. Jadi biasanya kalau terinfeksi Delta itu kasusnya berat sekali. Biasanya sampai terjadi pneumonia, sesak nafas, bahkan meninggal. Nah, ini mutasi, ya. Ini sekedar tahu aja ada beberapa titik mutasi di sini yang menyebabkan dia berubah karakter menjadi lebih menyebabkan severe pada kondisi klinisnya. Nah, kita pengalaman Delta, transmissibility-nya itu 97%, ya. Jadi kemampuan spreading-nya dia itu lebih tinggi dibanding varian-varian yang sebelumnya. Nah, Omicron ini lebih tinggi lagi dari Delta. Ya, Delta aja sudah sekian persen, Omicron lebih tinggi lagi. Nah, ada juga Delta Plus kemarin. Nah, varian Delta Plus ini dia tidak begitu respon dengan antibodi. Jadi masih bisa menyerang orang-orang yang sudah vaksin, orang-orang yang sudah pernah kena, ya, penyintas, ya, itu bisa terserang Delta Plus ini. Ini lambda tapi tidak begitu populer. Nah, potensi gelombang 3 akhir 2021, ya. Ini sudah terjadi dan kita sudah ongoing di sana. Nah, sekarang Omicron. Omicron ini mulai dilaporkan November 2021, ya. Nah, untuk secara data epidemiologinya, laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Entah kenapa, ya, virusnya juga pilih-pilih. Kenapa kok laki-laki lebih sedikit dari perempuan, ya? Nah, usia itu yang banyak terkena Omicron itu usia-usia produktif, 18 sampai 39 tahun, ya, termasuk 40 tahun.
Nah, termasuk anak-anak juga banyak yang terkena Omikron. Berbeda dengan varian sebelumnya, itu banyak yang menyerang lansia. Tetapi Omikron ini justru banyak pada usia-usia produktif, usia muda. Jadi kita yang muda-muda tidak boleh sombong, ya. Kita harus tetap menjaga imunitas kita, kemudian prokesnya harus tetap kencang. Kemudian status vaksinnya, ini banyak juga yang mereka mengenai atau menginfeksi orang-orang yang sudah tervaksin, bahkan yang sudah tervaksin dua kali, ya. Tanpa vaksin juga banyak, yang sudah tervaksin juga banyak. Nah, ini perbedaan kalau dari sisi spike-nya tadi kan mutasinya itu di spike-nya, di pakunya, ya. Pakunya tempat nancep itu dia sudah berubah. Jadi yang awalnya itu tidak begitu lancip, sekarang mungkin lebih lancip gitu ya. Ibaratnya begitu. Jadi ini ada berapa titik. Nah, kalau yang di Omikron ini itu ada 30 lebih titik mutasi. Jadi memang perubahannya memang cukup banyak, signifikan. Nah, karakteristik dari Omikron itu apa saja? Transmisibilitasnya atau penularannya itu lebih dahsyat daripada Delta, ya, lebih cepat. Kemudian disease severity-nya atau berat penyakitnya itu lebih ringan. Ini maaf kurang ada ya. Bervariasi dilaporkan lebih ringan dari Delta. Kemudian resiko reinfeksi tetap ada. Jadi yang kemarin pernah kena Delta waktu Juli atau sebelumnya juga pernah kena, pernah sudah vaksin, itu masih bisa terinfeksi lagi. Kemudian terhadap diagnosis itu masih bisa terdeteksi ya, jadi PCR masih bisa terdeteksi. Sedangkan antigen itu tergantung. Kalau pemeriksaan antigen itu masih pada awal-awal inkubasi, di mana kadar virusnya itu tinggi, maka dia bisa positif. Tetapi ketika masih sangat awal sekali, virusnya itu belum banyak, atau dia sudah 5 hari ke atas, maka dia bisa false negatif. Jadi bukan negatif benar ya, false negatif. Sebenarnya masih positif, cuman antigen tidak bisa mendeteksi. Nah, ini bedanya lagi dengan Delta, dia lebih cepat berbiak di mukosa hidung. Nah, kalau yang Omikron ini, dia sukanya nempelnya, berkembang biaknya di respiratory tract bagian atas, ya. Jadi hidung, kemudian tenggorokan. Makanya klinisnya itu kebanyakan pilek, batuk, ya, batuknya itu batuk-batuk kering gitu, dan tidak terlalu menimbulkan pneumonia, ya. Jadi tidak seperti Delta. Kalau Delta itu langsung dia turun ke bawah, ya, ke respiratory tract bagian bawah, ya, ke pneumonia, ke paru-parunya, sehingga banyak manifestasinya sesek, ya, seseknya parah kalau nggak pakai oksigen, dia nggak bisa nafas, kemudian saturasinya turun. Nah, itu klinis, kondisi klinisnya kalau dia terinfeksi Delta. Tapi kalau Omikron ini, karena dia lebih suka di bagian atas, ya, ya, gejala keluhannya, ya, yang dominan adalah yang pilek, kemudian nyeri tenggorokan, demam, gitu ya, seperti itu. Nah, ini perkembangan biaknya lebih hambat di paru. Nah, diharapkan Omikron ini ya semoga tidak memberikan severity seperti ketika Delta. Nah, ini memahami perilaku virus COVID-19 ya. Ketika di udara, dia bisa bertahan 3 jam. Ya, mungkin kita bisa melihat di sini, kalau misalnya di ruang kelas atau di sekolah gitu, kemudian seorang guru itu mengajar, dia positif, kemungkinan masih lolos ya virus-virusnya itu di ruangan tersebut, maka dia bertahan 3 jam, sekitar 3 jam. Nah, setelah 3 jam dia akan jatuh kena gravitasi, dia nempel di permukaan sekitarnya, atau dia akan hilang tertiup angin. Makanya nanti pentingnya desinfeksi permukaan dan ventilasi, itu nanti setelah ini. Kemudian permukaan tembaga masih tahan 8 jam. Permukaan kardus 24 jam. Jadi hati-hati ya paket-paket ya, itu mungkin di kalau takut ya disemprot dulu ya, karena dia bisa tahan 1 hari. Kemudian permukaan stainless steel 48 jam atau 2 hari. Nah, permukaan ini biasanya yang paling rawan adalah di handle pintu. Ya, handle pintu itu adalah merupakan area yang high touch surface yang dia banyak disentuh orang, dipegang oleh ribuan orang setiap hari, dan kita nggak tahu ya yang memegang itu dia bawa virus atau enggak. Nah, kalau nempel di situ, dia bisa bertahan 48 jam.
Kemudian di plastik dia lebih lama, 3 hari. Kemudian dia juga bisa bertahan di kondisi kering, basah, serta asam. Nah, ini tadi bagang pintu, kayu, ya, kayu misalnya di ruang kelas misalnya depannya guru itu ada meja kursi, atau murid mahasiswa itu ada meja kursi yang berasal terbuat dari kayu, maka dia bisa bertahan di situ hingga 2 hari. Kertas atau tisu, dia juga bisa bertahan di situ sekitar 3 jam. Nah, tadi stainless steel sudah, dan baju dan kain, ya, termasuk sofa, tempat tidur, itu dia bisa bertahan hingga 2 hari. Nah, uang kertas. Nah, uang kertas ini kan banyak sekali beredar, kemudian dia bisa berpindah dari satu tangan ke orang lain, dia bisa bertahan di situ sekitar 4 hari. Masker, masker ini juga tidak bisa diremehkan. Masker ini di bagian luar masker, itu yang rawan dia terkena virus, ya, karena dia mungkin bisa nempel-nempel di permukaan luar masker kita. Sehingga ketika kita melepas itu yang dipegang adalah talinya dulu, jangan yang depannya dulu. Karena kalau depannya ini pasti kemungkinan besar berisiko terkontaminasi. Tapi kalau karetnya yang dari belakang kita masih terhindar dari kontaminasi. Kemudian karton atau kardus tadi ya, 24 jam. Nah ini perbedaan beberapa varian. Ketika apakah dia bisa hidup bertahan berapa lama di permukaan kulit dan plastik. Nah, kita lihat Omikron di sini. Ini lebih lama, ya. Alpha lebih lama. Omikron di ini yang strain ini juga lebih lama juga, ya. Jadi ternyata dia punya karakter berbeda, ya. Dia tahan lebih lama di permukaan kulit dan plastik. Nah, ini juga ketahanan Omikron terhadap desinfektan alkohol, karena kita hand rub, ya, membersihkan cuci tangan pakai hand sanitizer itu berbasis alkohol. Nah, kita lihat di sini efektivitasnya Omikron varian, ya, itu sekitar 35%, 20% risikonya untuk resisten, ya. Jadi masih ada peluang untuk resisten di sana. Nah, untuk mendiagnosisnya bagaimana? Hampir sama dengan yang lainnya, ya, dari gejala klinisnya, kemudian apakah ada batuk, pilek, demam, sesak nafas, dan sebagainya, atau keluhan yang lain, ya, nyeri tenggorokan. Kemudian kalau untuk pemeriksaan pastinya adalah dengan PCR. Nah, dengan PCR ini kita menggunakan gen S sebagai target. Jadi kalau gen S-nya ini tidak terdeteksi, maka dia curiga Omikron. Gen S itu adalah, S itu spike tadi, jadi spike itu yang pakunya. Omikron itu kan kalau pakunya itu dia sudah mutasi, ya, jadi sudah berubah. Jadi kalau dideteksi gen S-nya dia hilang, nggak ada. Nah, itu kita curiga Omikron. Nah, ini biasanya disebut dengan SGTF, karena nice to know aja. WGS, kita melihat jenis strain apa, dan rapid antigen juga masih bisa. Tetapi kurang sensitif dibanding PCR, ya. Jadi hati-hati ketika melakukan tes antigen. Harus dikombinasi dengan klinisnya bagaimana, dia perjalanan sakitnya sudah berapa hari, ya. Kalau yang pasti atau yang sensitivitasnya tinggi, ya, sekalian periksa PCR. Kenapa? Karena kalau dia hasilnya negatif, dia belum tentu bebas virus. Karena dia hanya bisa mendeteksi protein, ya, protein dalam jumlah yang cukup besar, ya. Tapi kalau yang jumlahnya kecil sekali, ya, dia nggak bisa mendeteksi. Jadi akhirnya dia bisa false negatif. Kapan false negatif rapid antigen ini bisa terjadi? Ketika very very early infection, ketika masih sangat awal infeksinya, di mana load virusnya masih sangat sedikit, itu kita bisa false negatif. Tapi kalau PCR bisa terdeteksi positif. Atau ketika mau sembuh, ya, sudah hari kelima, hari ketujuh, ya, di mana virusnya sudah agak berkurang, maka rapid antigen ini juga bisa negatif, false negatif. Kalau terapinya ya hampir sama, ya, dengan sebelumnya, tergantung klinisnya juga. Kalau Omikron, ya, karena klinisnya itu ringan, biasanya hanya disarankan untuk isolasi mandiri di rumah, ya. Sedangkan yang sedang dan berat itu tetap harus dirawat di rumah sakit. Nah, biasanya yang sedang dan berat ini terjadi pada mereka yang punya komorbid, yang punya diabetes, kemudian punya asma, punya kelainan imunitas, kemudian
obesitas yang parah. Nah, ini biasanya kalau terkena Delta ataupun Omikron, dia gejalanya lebih severe dibandingkan dengan kita-kita yang imunitasnya masih bagus dan tidak ada komorbid. Nah, jika memang terpaksa kena positif ya, qadarullah positif ya, klinisnya ringan, maka boleh isolasi di rumah asalkan ada monitoring dokter atau nakes yang memantau setiap hari ya. Jadi melihat saturasinya apakah ada sesak atau tidak ya. Karena kalau sudah terjadi saturasi menurun itu dalam waktu cepat, kalau tidak segera ditangani akan terjadi gagal nafas, sehingga harus dipantau oleh nakes. Nah, vaksinasi bagaimana? Data yang dihimpun WHO itu Omikron itu memang terjadi penurunan efikasi terhadap vaksin ya. Dia lebih mempunyai kemampuan untuk antibody escape, jadi menghindar terhadap antibody yang ditimbulkan oleh, yang dihasilkan oleh vaksin maupun yang sudah terinfeksi sebelumnya. Jadi kalau orang yang pernah terinfeksi COVID ataupun orang yang sudah vaksin itu akan menghasilkan antibody. Nah, si Omikron ini dia pintar menghindar dari antibody itu. Sehingga kenapa tadi dari data global itu baik yang vaksin maupun yang nggak vaksin itu banyak kena juga gitu ya. Jadi intinya apa yang diambil dari sini, kita tidak boleh semata-mata mengandalkan vaksin. Prokes tetap yang utama ya, pakai masker, cuci tangan, social distancing itu tetap yang paling utama dan tidak tergantikan oleh vaksinasi. Nah, ini kalau VOC tadi, perbedaan antara alfa, beta, gamma, delta, omikron. Ya, ini sekedar tahu saja ya, tadi intinya yang Omikron ini lebih cepat transmisinya, lebih cepat nyebarnya, lebih ringan secara umum ya, meskipun tidak mesti lebih ringan ya, mungkin pada kondisi tertentu itu tetap kondisinya agak severe juga. Kemudian dia bisa mengenai usia yang tadi lebih muda ya, produktif, anak-anak. Nah, ini penyebaran dulu yang awal-awal. Nah, ini di Afrika, ketika kasus awal-awal Omikron ditemukan, data umur yang terserang, ya, ini kalau kita lihat Delta dan ini Omikron. Yang Delta ini, dia menyerang yang paling banyak, dia usia di atas 40 ya, lansia. Lansia itu banyak yang tumbang kena Delta kemarin ya. Tidak hanya lansia ya, mungkin yang muda-muda juga banyak ya, mungkin teman-teman kita, saudara kita yang muda juga banyak yang kena. Dan akhirnya juga meninggal banyak ya Delta. Jadi Delta ini banyak menyerang mereka yang usianya di atas 40 ya, punya lansia. Nah, bagaimana dengan Omikron? Omikron ini justru sebaliknya. Ini yang diserang adalah ya termasuk anak-anak ya, kemudian yang usia produktif ya 19 tahun sampai 40 tahun ini banyak terserang Omikron. Ya, entah kenapa kok bisa begini ya. Ya, itu jadi pelajaran mungkin bagi yang muda-muda, tidak boleh terlalu sombong ya. Nah, ini juga kita lihat anak-anak ya, anak-anak berisiko terserang. Kalau Delta itu sangat jarang kasusnya anak-anak. Kalaupun ada ya biasanya karena dia memang punya kelainan imunitas. Tapi secara umum sangat jarang. Tetapi Omikron ini dia bisa menyerang anak-anak juga. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau PTM tatap muka SD ya, SD, sekolah SD, SMP itu 100% dan di saat Omikron mewabah, maka takutnya ini juga menjangkiti mereka. Oh ya, kembali. Nah, ini karena usia produktif, maka nanti kalau mahasiswa itu masuk, ya itu harus dibuat strategi supaya ini ya, karena mereka juga usia-usia yang rawan terkena Omikron, maka harus dibuat strategi khusus supaya tidak terjadi peningkatan kasus. Nah, ini usianya lebih muda, kemudian 30 titik mutasi berpotensi meningkatkan penularan. Kemampuan mengelak vaksin itu memang Omikron jagonya ya. Omikron itu dia bisa menghindar dari bentuk segala macam antibody. Ya, ini aja. Nah, ini kalau kita lihat dalam waktu yang singkat dia bisa langsung cepat nyebar. Ya, ini data di luar negeri. Kalau saya rasakan sendiri di Kota Malang. Kota Malang itu Omikron ditemukan pertengahan Januari, ya, sekitar 15 Januari, itu baru ditemukan 2 kasus di laboratorium Lafayette, ya, di rumah sakit Lafayette. Setelah itu saya amati setiap hari kasusnya meningkat berlipat-lipat, ya. Awalnya itu
biasanya itu yang positif sehari cuma satu, kadang nggak ada. Begitu tanggal 15 itu terdeteksi Omikron 2, setelah itu naik lagi besoknya 5, 10, 30, 40, 80, dan sekarang setiap hari mungkin Pak Farul lihat saya kalau sudah persen apa ya verifikasi hasil itu sudah nggak bisa diganggu ya. Jadi 80% itu sudah positif saat ini Malang ya. Tapi belum terjadi di kabupaten. Kabupaten beda karena saya juga pegang di kabupaten itu sudah naik tapi tidak separah Kota Malang. Ya mungkin nanti itu bisa menjadi pertimbangan untuk strategi bagaimana supaya kalau nanti dilakukan belajar tatap muka itu tetap aman. Nah ini memang terbukti ya, kenaikan Omikron itu dalam waktu 2 minggu itu sudah sangat luar biasa. 2 minggu. 2 minggu, 3 minggu sangat luar biasa. Padahal yang lainnya itu prosesnya panjang. Ya, panjang dan lama. Delta ini juga mengerikan tetapi prosesnya juga panjang. Nah Omikron ini dalam waktu 2 minggu itu sudah naik berkali-kali lipat. Ini tadi ya kondisi update 8 Februari ya sudah tinggi Bali, Jatim, Jakarta ya ini trennya tetap naik ya. Nah tadi kalau kita sudah lihat karakter virusnya seperti apa ya, mutasinya bagaimana, varian-variannya bagaimana. Nah sekarang kita belajar bagaimana cara penularan virus COVID-19 ini. Nah penularan yang paling utama adalah dengan transmisi kontak. Kontak itu dengan sentuhan, ya, dengan jabat tangan, ya, kemudian pegang-pegangan, baik antara manusia ke manusia maupun antara manusia dengan benda yang terkontaminasi. Benda yang terkontaminasi itu apa? Yang paling rawan itu adalah benda-benda yang high to surface, yang dia sering disentuh banyak orang. Contohnya yang paling rawan adalah gagang pintu. Nah, makanya harus di kalau kita di rumah sakit itu setiap hari cleaning service itu harus segera dicek ya, atau harus dicek apakah gagang pintu sudah didesinfeksi. Sudah, kalau belum harus dilakukan. Nah, itu juga nanti harapannya diterapkan di kampus. Ya, karena semua orang mahasiswa, dosen semuanya pegang gagang pintu dan itu kita enggak tahu ya, ada yang bawa virus atau enggak. Jadi itu harus didesinfeksi secara berkala. Mungkin nanti bisa dipasrahkan ke ketua kelas dan lain sebagainya atau siapa ya. Apakah ada cleaning service, saya nggak tahu kalau di kampus bagaimana ya. Yang jelas area yang high to surface. Kemudian selain gagang pintu, telepon, gagang telepon. Nah gagang telepon itu juga kalau telepon di ruangan ya, kalau HP kan kita sendiri yang pegang. Kalau telepon yang di ruangan itu kan dipegang banyak orang, nah itu juga harus didesinfeksi secara berkala. Silahkan mau 2 jam sekali, mau di 3 jam sekali ya, yang penting dia segera apa sering rutin-rutin di desinfeksi ya. Desinfeksi itu dengan cairan desinfektan dilap saja sudah cukup ya, virusnya mati secara berkala. Karena titik-titik penularan itu berasal dari situ ya. Kemudian selain transmisi kontak ya, kalau jabat tangan saya yakin sekarang sudah pada bisa menahan diri ya untuk tidak jabat tangan, tidak peluk-pelukan ya. Kemudian yang kedua yang tak kalah rawannya adalah droplet. Droplet ini adalah ketika kita memuncratkan cairan, kalau cara Jawa ini muncrat, ya, muncrat-muncratnya itu dengan berbicara atau menyanyi. Nah ini rawan sekali untuk profesi sebagai dosen, guru, ya, karena dia menghadapi murid-muridnya, mahasiswanya. Kalau dosennya ini positif, kira-kira ya satu ruangan itu resikonya bisa ketularan, apalagi kalau Omikron. Nggak usah pakai lama, mumpet, langsung satu ruangan kena. Nah, ini banyak terjadi di sekolah-sekolah yang dia sudah menerapkan tatap muka 100%. Kayaknya di Malang kemarin ada berita ya, di MAN ya, MAN atau apa ya. Satu gurunya positif, akhirnya di-tracing, beberapa muridnya juga banyak yang positif. Nah, ini karena kenapa? Penularannya lewat droplet tadi. Nah, selain droplet juga harus diwaspadai transmisi kontak tadi ya. Nah, jadi kalau gurunya itu berbicara di depan tidak boleh maskernya dipelorotkan ya, atau maskernya seadanya pakai masker kain scuba. Nah itu tidak boleh karena pori-pori scuba itu sangat tinggi dan virusnya itu langsung lolos batas ya, bisa berterbangan di mana-mana. Jadi tetap sebagai guru, sebagai dosen harus menjadi contoh yang baik menggunakan masker yang standar. Nah ini yang terakhir, airborne. Airborne ini dari awal, airborne ini penularannya itu
dia lewat udara ya. Kalau droplet itu penularannya itu kurang dari 1 meter, jadi kalau jauh dia nggak bisa menjangkau. Tapi kalau airborne, dia bisa bertahan melayang-layang di udara dalam waktu yang lama, dan dia bisa menulari orang yang jaraknya jauh lebih dari 2 meter. Jadi kalau misalnya gurunya berbicara di depan, maka murid yang di belakang itu bisa tertular. Nah, airborne ini dimiliki oleh karakter Omicron tadi. Makanya dia cepat sekali menyebarnya. Nah, biasanya selain berbicara dan menyanyi, ya, airborne ini banyak disebabkan oleh kondisi ketika bersin. Nah, bersin itu kan tekanannya tinggi, ya, jadi nyemprotnya lebih banyak, lebih jauh jangkauannya. Bersin, batuk, ya, atau tindakan medis yang dia harus membuka tenggorokan, ya, kayak seperti intubasi dan lain sebagainya. Nah, kenapa airborne ini perlu diwaspadai? Karena ketika sebuah ruangan tertutup dengan banyak orang dan ada satu orang yang positif, maka dengan karakter penularan yang airborne ini akan menjadi transmisi penularan satu ruangan. Jadi kalau kita ibaratkan ada satu guru, enggak guru ya, dari tadi gurunya aja yang salah. Mahasiswa positif, dia lagi flu, bersin berat, ruangannya tertutup, enggak ada ventilasinya, maka satu ruangan tersebut sangat berisiko untuk tertular. Nah, ini kalau kita lihat gambar ini orang yang tertular, infected person. Tidak harus sakit ya. Jadi orang yang terinfeksi SARS-CoV-2 ini ada dua. Ada yang dia bergejala, ada yang tidak bergejala. Kalau yang bergejala biasanya ya flu dan lain-lain, dia sudah tahu diri di rumah nggak masuk. Yang berbahaya ini adalah orang yang tidak bergejala atau OTG. Dia positif tetapi dia tidak bergejala karena imunitasnya masih bagus. Nah, orang yang tidak bergejala ini, kalau dia berkeliaran kemana-mana, ya, prokesnya kurang, apalagi maskernya sering dicorot nih, ngomong nyemprot-nyemprot kemana-mana, nah, dia bisa menjadi super spreader. Bisa menjadi orang-orang penular bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, kita bayangkan kalau orang yang di sekitarnya itu, kalau yang muda-muda, tahes imunnya bagus, mungkin ya ringan-ringan. Tetapi kalau yang ditularkan itu, orang tua kita, nenek kita, pakde kita, yang dia sudah usianya lansia, yang punya komorbid, maka kita tidak bisa menjamin bahwa nanti itu manifestasinya akan ringan. Oleh karena itu, tadi dengan konsep airborne disease, ya, penularan lewat udara, maka diperlukan intervensi ventilasi ruangan, sangat penting, selain kebersihan lingkungan. Nah, ini ada gambaran di sini. Jadi di sini ada HVAC system. Ini adalah tekanan negatif. Ini kalau kita pakai di rumah sakit, di ruang isolasi, kita menggunakan ruangan tekanan negatif. Jadi udara yang di sini disedot keluar, kemudian di sini ada sistem HVAC, dia disaring, di UV, dimatikan, dan dia dikeluarkan dengan udara menjadi udara yang bersih. Nah, kalau dengan HVAC ini dia bisa bersih di sini, ya. Kemudian ada lagi yang sistem yang lain, yaitu dengan HEPA purifier atau UV disinfektan. Tetapi dia tidak bisa sebersih dengan tekanan negatif, karena ini tekanan negatif ini mahal juga, ya. Satu-satunya kita kalau di rumah atau di tempat praktek, ya, mensiasatinya dengan menggunakan HEPA dan setelahnya di UV dengan UV. Ya, kalau sudah selesai, ya di UV. Itu mensiasatinya. Nah, kita lihat di bawah sini. Ini ruangannya tertutup, ya. Ruangannya terbuka. Di sini ada jendela, ya. Nah, di sini mungkin ada yang positif satu. Karena mungkin ventilasinya kurang adekuat di sini, ya. Jadi di sini droplet-nya banyak sekali virusnya, sehingga ada orang di sini dia bisa ketularan. Atau orang yang di sebelahnya di sini dia bisa ketularan karena load virusnya yang di sini itu sangat banyak. Dan kebetulan ada jendela, tetapi dia tidak terlalu banyak dan dia arah anginnya ke sini, jadi virusnya ikut masuk ke sini. Nah, nanti bagaimana mensiasati ini, ya? Karena ini berkaitan dengan proses pembelajaran tatap muka. Bagaimana kita mensiasati ruangan supaya tidak menjadi sumber penularan. Nah, ini COVID risk index. Nah, ini sudah tahu saja, ya. Nah, ini ya, kalau misalnya ada satu positif yang nggak pakai masker, maka dia akan menularkan orang yang sehat. Yang berisiko tertular adalah orang yang nggak pakai masker. Yang pakai masker pun juga berisiko tertular. Karena dia masih bisa tembus, ya. Apalagi kalau imunitasnya lemah. Nah, kalau dia pakai masker, maka virus yang dikeluarkan tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu
menulari orang di sekitarnya. Kalau yang seperti ini, itu virusnya tinggi sekali. Jadi kalau sekali kena karena load virusnya tinggi, maka dia akan cepat bergejala. Tapi kalau yang seperti ini, ya dia pakai masker, kalaupun dia positif, dia mengeluarkannya sedikit. Kalaupun dok tembus, load virusnya tidak terlalu banyak, sehingga sudah bisa dilibas oleh imunitas kita. Nah, jadi pentingnya pakai masker itu di sini. Nah, ini sebuah ruangan. Kalau kita lihat di sini yang pink, warna pink, kelihatan nggih? Ini karena penting sekali ya untuk tata ruang di kantor. Ini ada ruang meeting, pertemuan. Ini jaraknya kurang dari 1 meter. Nah, ini yang pink ini yang berisiko. Ini juga berisiko. Ini berisiko karena dia kurang dari 1 meter. Ini berisiko. Ini yang berisiko, ini juga berisiko. Yang enggak berisiko ini. Jadi jarak antara 1% ke person yang lain itu minimal itu 1 meter. Nah, bagaimana dengan kalau sudah terlanjur seperti ini, ya harus disiasati dengan ventilasi. Ventilasinya harus oke, harus ada HEPA filter di sini, harus jendelanya harus dibuka lebar-lebar, kalau perlu ditambahi dengan kipas angin untuk memixing udara, untuk meresirkulasi udara. Nah, ketika kondisi ruang pertemuan seperti ini, dan ini ruangan tertutup, tidak ada jendela, hanya AC, sangat tertutup dan jaraknya sangat rapat, maka di sini bisa menjadi potensial sumber penularan. Ini harus disiasati. Untuk saat ini harus di, untuk saat ini dan selanjutnya, karena kita hidup berdampingan dengan COVID, ya. Harus disiasati. Entah jendelanya dibuka atau ini jaraknya diperbaiki, ya, tidak terlalu rengket begini, atau di sini dibuat, diberikan HEPA filter. HEPA filter di sini ruangannya berapa? Tinggal ngitung aja ya, ada itu. Kalau HEPA filter ini itu bisa mengcover misalnya ruangan 40 meter persegi dan lain sebagainya. Nah, itu cara untuk mensiasati. Sehingga ketika melakukan meeting di sini atau rapat di sini itu tidak terjadi penularan. Nah, ini pentingnya ventilasi ya. Kalau ventilasi tertutup, ada satu yang positif ya, maka dia akan muluk di situ. Bertahan berjam-jam, 3 jam ya. Bertahan 3 jam. Kalau ada orang di sini ya dia bisa tertular. Tetapi kalau ada ventilasi, maka paling tidak dia tidak load udara, load virus di udara itu tidak terlalu tinggi. Dia bisa dihembus keluar ya. Ada udara segar masuk, dia bisa keluar. Jadi paling tidak dia tidak terlalu tinggi load virusnya. Sehingga tidak terlalu berisiko. Meskipun tidak mengatakan zero risiko ya, tetapi tidak terlalu berisiko. Nah, ini yang diharapkan nanti. Syukur-syukur kalau punya HEPA filter ya, punya UV dan lain sebagainya, itu lebih bagus lagi. Nah, ini ventilasi natural vs mekanik. Nah, ventilasi natural ini bagus sekali, tapi ini kurang bagus ya. Kalau menurut kita, infection control itu kurang bagus. Karena dia tidak bisa masuk 100%. Ini harus dibuka. Dibuka ya, rata begini, sehingga udara bisa keluar masuk 100%. Ini ventilasi natural yang bagus. Kalau misalnya tidak ada ventilasi natural yang bagus, maka harus di-mix dengan mekanik. Kita bisa menggunakan kipas angin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengendalikan arah dan menambah mixing atau udara, pertukaran udara. Ya, jadi bisa dikombinasikan seperti ini. Antara jendela dengan kipas angin. Itu yang biasa kita lakukan di rumah sakit kalau kita tidak punya ruangan tekanan negatif. Ya, seperti pada saat Delta kemarin ya, karena ruangan isolasi penuh semuanya, kita terpaksa menggunakan ruangan-ruangan biasa untuk menampung pasien COVID, maka kita mensiasati pakai ini ya. Jendela dibuka semua, dikasih kipas angin. Nah, ini yang perlu diketahui ya, risiko penularan dan titik lengahnya di mana saja. Nah, ini di kantor. Kemarin banyak sekali bermunculan kluster kantor ya. Ya, karena tadi ya, hubungannya dengan desain tata ruang udara di kantor. Ini banyak sekali ya, di Malang juga banyak, bank-bank itu ya, ada BNI, BRI, itu banyak sekali. Penyebabnya adalah karena ruangannya tertutup, tidak ada ventilasi, tidak ada tata ruang yang memadai, ya, sehingga load virus di dalam ruangan tersebut itu tinggi, sehingga petugasnya banyak yang kena. Ini juga seperti ini, meeting yang seperti ini, jaraknya kurang dari 1 meter, terlalu rengket ya. Satu ngomong aja ini semuanya udah kena ya.
Apalagi kalau Omikron dia ngabul banget karena kecil banget dan dia dia airborne-nya lebih kuat. Satu aja positif di sini, maka para peserta rapat ini dia akan berisiko terinfeksi. Nah, selain kluster kantor, juga kluster keluarga. Ini yang sangat jarang sekali disadari, termasuk kita sendiri. Saya sendiri ya, kalau ada saudara itu mau pakai masker juga nggak enak, ya. Apalagi saudara dekat adik, kakak, dan sebagainya. Padahal kita nggak tahu dia statusnya apa, bebas atau sehat atau enggak. Ini banyak sekali kluster keluarga, karena kalau merasa keluarga dekat, ya, itu kita enggan pakai masker, ngobrol juga biasa, peluk-pelukan biasa. Nah, itu bisa menimbulkan kluster keluarga. Pembelajaran saat tatap muka, misalnya seperti ini sudah bagus ini ya, jaraknya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, ya, ventilasinya juga sudah oke, gurunya juga menggunakan masker. Tetapi kalau misalnya ini tidak dilakukan atau dipaksa 100% tatap muka, maka saya tidak bisa menjamin tidak akan terjadi transmisi yang besar-besaran di sekolah. Nah, kalau misalnya seperti ini, itu sudah lumayan bagus ya jaraknya, murid-muridnya sudah terkondisi dengan baik, ventilasinya ini harus lebih dioptimalkan ya, ini kalau bisa ini los ventilasinya, kemudian dikasih kipas angin sehingga udara di situ bisa bebas keluar masuk. Nah, ini yang sering titik lengahnya ya, ketemu teman lama, ngobrol, buka masker, ya. Makan bareng dengan keluarga yang tidak serumah. Nah, ini kondisi makan-makan ini yang berisiko jadi titik lengah penularan ya. Mungkin kalau jam istirahat, ayo makan di mana, kafe. Nah, buka masker di situ sambil ngobrol, padahal ada satu yang positif. OTG, misalnya, akhirnya dia kena. Karena yang sangat rawan ini ketika makan adalah buka masker sambil ngobrol. Kemudian tempat beribadah yang terlalu krodit, ya, yang tidak menerapkan prokes. Kemudian kumpul-kumpul keluarga, hangout, ya, foto tanpa masker, ya. Kadang-kadang kalau foto kok nggak enak pakai masker, foto tanpa masker sebentar sambil ngomong-ngomong gitu ya. Padahal mepet-mepet, ternyata ada satu yang positif ya sudah kena semua. Memanggil tukang pijat ke rumah, nah ini siapa ini yang sering begini. Pegawai pulang pergi, nah ini termasuk saya ya, pembantu saya itu pulang pergi, jadi kemarin flu itu saya liburkan 2 minggu. Kemudian ini ya, menghadiri arisan, belanja ke tukang sayur juga harus tetap pakai masker. Kemudian anak-anak ini juga ya, kalau anak-anak bermain di luar sama teman-temannya ya, ini juga berisiko apalagi yang untuk karakter yang Omikron ini. Mengunjungi mall, bioskop, ya. Kemudian fitness dengan orang-orang yang tidak jelas statusnya tanpa masker. Nah, ini di sekolah, ya, foto bersama, transportasi umum yang crowded seperti ini, lift yang penuh, antrian di bank misalnya, rapat kelompok, rapat atau belajar kelompok, kemudian toilet atau WC di tempat umum, ya, karena biasanya kalau di tempat umum itu tidak ada exhaust-nya, kemudian juga ventilasinya kurang. Jadi kalau misalnya ada orang masuk batuk-batuk di situ, grup-grup di situ, dia keluar ya load virus di dalam toilet ini sangat tinggi. Ini menghadiri pesta, kondangan ya, menghadiri pemakaman juga. Jadi kalau kita melakukan aktivitas ini tetap prokesnya harus kencang. Yang lain-lainnya, misalnya tinggal di asrama atau di pondok pesantren ya, yang sangat crowded sekali, berbagi alat pribadi, menerima tamu dari luar yang tidak jelas ya. Kalaupun terpaksa menerima tamu, ya harus prokesnya harus ketat. Nah, yang harus waspadai ketika makan minum, buka masker, kemudian kalau menyiapkan ruang makan, ya maka harus diperhatikan. Jadi ventilasinya harus terbuka luas, jaraknya juga harus lebih dari 1 meter antara satu orang ke orang lain. Perhatikan ventilasi bila indoor atau terpaksa kita melakukan kegiatan indoor di ruang tertutup. Apakah kita mau ventilasi natural atau alami? Natural atau mekanik? Kalau mekanik bisa pakai AC, pakai HEPA filter. Kalau nggak pakai AC HEPA filter ya harus ventilasi alami. Makan di area outdoor itu lebih meminimalisir transmisi. Jadi kalau Bapak Ibu itu ingin makan ya pilihlah restoran yang outdoor, yang lesehan yang outdoor di luar, jadi udara bisa keluar berhembus dengan bebas.
Jangan di tempat yang tertutup. AC tertutup itu sangat berisiko tinggi. Kantin, seandainya kantin buka harus menghindari kerumunan. Ya. Kemudian kerumunan yang perlu dijaga adalah saat pulang sekolah, menjemput maupun ketika anak-anak keluar ya, kalau untuk sekolah, itu juga harus diperhatikan sedemikian rupa. Kemudian ketika mau meeting juga harus diperhatikan juga ruangannya, tata kursinya, ya, ventilasinya itu juga harus diperhatikan. Atau ketika mengadakan pelatihan-pelatihan, ini juga harus diperhatikan ya, prokesnya, tata ruangnya, ventilasinya. Nah, kalau pencegahan di masyarakat semuanya sudah paham ya, karena kita sudah 2 tahun pandemi, cuci tangan, social distancing, menghindari kerumunan, pakai masker, pembersihan permukaan, ya, terutama yang di sekolah-sekolah atau kampus nanti seandainya sudah dibuka, pembelajaran tetap buka, maka ini harus dilakukan. Pembersihan permukaan, permukaan benda-benda yang di situ banyak orang, ya, termasuk meja, kursi, dan lain sebagainya. Handle pintu itu tidak boleh tidak, itu malah harus berkala karena di situ tempat penularan. Kemudian tetap tinggal di rumah bila tidak ada keperluan, kurangi ke mall, layak kemana-mana ya, apalagi ke tempat-tempat yang padat banyak banyak orang. Kemudian PHBS, PHBS itu ya nutrisi ya, kita cukup konsumsi nutrisi karena kita hidup di masa pandemi, satu-satunya daya tahan kita adalah imunitas kita sendiri ya, harus pola makan hidup sehat, kebersihan ya, kemudian nutrisi yang cukup, multivitamin, kemudian tidak stres, tidak capean. Karena kalau stres kecapean maka sekuat apapun Anda akan tumbang ya. Ini pengalaman saya ketika waktu Delta kemarin ya, saya sempat kena. Karena saya memang sangat kecapean waktu itu. Ya, kita saya enggak tahu keluaran ketularan dari mana, jadi mungkin bisa dari tempat kerja atau dari driver ya, kita enggak tahu. Kondisinya memang sangat capek jadi gampang kena. Cuci tangan cukup simpel dan cukup bisa mematikan virus ya, pakai sabun atau hand sanitizer, masker asalkan benar. Nah ini kalau pakai masker tapi nggak benar ya sama aja ya. Jadi pakai masker yang benar itu ya yang tidak boleh ada celah sedikit pun. Jadi kalau ada kawat yang di atas hidung ini harus dirapatkan, ininya juga harus dirapatkan. Jadi tidak ada celah ya. Kalau masih ada bolong di sini ya sama aja nggak pakai masker. Ya, menghindari jabat tangan, menghindari kontak ya, di social distancing, kebersihan ruangan, mana yang perlu dibersihkan tadi, area high to surface harus ekstra, berkali-kali dibersihkan, gagang pintu, meja, gagang telepon, keyboard komputer. Nah, ini kalau keyboard komputernya sering dipakai orang, ya harus didesinfeksi, pakai alkohol, 70%. Nah, ini ya, permukaan meja, ya, area-area kerja di sekitar kita. Ventilasi ini yang sangat penting. Kadang ini yang belum banyak dipahami ya. Pastikan semua udara punya ventilasi yang cukup bagus. Pintu, jendela, kaca terbuka sebanyak mungkin. Kalau perlu didorong dengan kipas angin supaya udara yang ada di dalam ruangan itu bisa keluar, termix dengan udara yang baru ya. Nah, kesimpulannya varian Omicron sudah masuk di Indonesia. Sudah masuk di Malang 2 minggu yang lalu. Dan sekarang kita sudah melewati gelombang ketiga, ongoing. Kemudian secara klinis, kalau Omicron itu lebih ringan dari Delta, tetapi tidak boleh diremehkan, karena pada orang-orang tertentu yang dia mempunyai komorbid, dia akan bisa gejalanya juga berat. Diagnosisnya dengan swab PCR. Silahkan kalau ada keluhan, melakukan pemeriksaan swab PCR. Kalau misalnya nggak punya uang gimana? Antigen boleh, tetapi tidak boleh dipercaya 100% ya. Kalau negatif sementara jenengan ada gejala harus dikonfirmasi. Belum tentu ya, karena bisa false negatif. Terapi sesuai gejala klinis, konsul ke dokter ya. Kemudian pencegahan Omicron adalah dengan mendisiplinkan 3M, 5M juga sekarang sudah 5M ya. Prokes ketat, waspada di titik lengah tadi. Tindakan pencegahan itu lebih bagus ya, perilaku kita, kemudian modifikasi ruangan dan ventilasi itu mutlak harus dilakukan. Pertempuran belum selesai, kita sedang menghadapi gelombang ketiga dan kita harapkan semoga bisa terkendali dengan baik, tidak banyak korban ya. Anak-anak didik kita, keluarga kita semuanya sehat selamat ya. Semoga Allah memberikan kita kekuatan kesehatan ya, dan kita kompak bersama-sama untuk mengatasi pandemi ini.
Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Dr. Eti atas materi yang telah disampaikan. Di kolom komentar di chat itu sudah ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti bisa dijawab setelah Dr. Chris menyampaikan materinya. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Dr. Kristiaji Indratmojo, SPEM. Beliau merupakan dokter spesialis emergency medicine. Ya. Beliau lulusan profesi kedokteran dari Universitas Brawijaya tahun 2002, kemudian spesialis pada tahun 2020. Beliau merupakan dosen di Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pemegang HAKI Sistem Informasi Pelaporan Kasus Haji, SIPIKI 2009, kemudian penulis buku The Journey to Normal pada tahun 2020, dan merupakan Satgas COVID-19 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kepada Dr. Chris, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, slide-nya sudah kelihatan, ya? Masih belum. Masih proses punya. Ini kayaknya saya perlu lapor ke TI ini ya. Internetnya polik. Coba saya tetering dulu sebentar. Belum kelihatan sama sekali, ya? Untuk anunya. Untuk belum, slide. Dok. Saya bentar. Baik, jadi ini sambil menunjukkannya, jadi saya akan menyampaikan tentang kebijakan dan strategi UIN Malang menerapkan manajemen kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jadi kita sedikit mengingat sejarahnya pandemi, jadi pandemi ini merupakan kriteria yang sudah ada lebih dahulu, yang sudah diterbitkan WHO sebelum adanya COVID-19. Jadi bukan semena-mena WHO kemudian menyatakan pandemi. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bahwa pertama kali penyakit yang disebabkan oleh corona ini, yang kemudian disebut dengan COVID-19, ya, 19 ini merujuk pada tahun 2019, tepatnya 31 Desember, kalau tidak salah, 31 Desember 2019, itu ditemukan virus dikenali virusnya ya, yang diduga mungkin ini sudah ada di kisaran Agustus September 2019, tetapi baru dikenali Desember 2019 ya. Januari 2020 itu kemudian WHO, tim ahlinya ya, tim ahli WHO waktu itu, task force-nya, itu menyampaikan semacam permohonan atau proposal itu ke Direktur Jenderal ya, General Direktur ya, Gabriel Jesus itu, dia mengatakan bahwa ini ada penyakit baru nih, wabah gitu ya, yang berisiko wabah ya, itu 16 Januari, yang sehingga perlu dideklarasikan adanya PEG atau PHEIC ya. PHEIC itu Public Health Public Health Emergency of International Concern ya, yaitu perlunya peringatan kepada seluruh negara di dunia, perlunya memperhatikan bahwa ada situasi yang emergency ya, yang apa berpotensi emergency yang terkait dengan kesehatan komunitas. Waktu itu ditolak ya, karena WHO melihat itu belum menyebar luas ke zona yang ditentukan oleh WHO. 31 Januari kemudian karena ditemukan di tiga zona ya, akhirnya WHO general direkturnya menyatakan bahwa okay, ini terpaksa harus PEG gitu ya. Nah, tujuan dari peringatan ini adalah supaya setiap negara itu segera melakukan tindakan mitigasi ya dan preventif ya, yang itu harapannya adalah supaya tidak jatuh dalam
situasi atau statusnya supaya tidak dinaikkan menjadi pandemi. Nah, 2 bulan, 1,5 bulan berselang, ya, tepatnya 11 Maret 2020, karena laporan semakin halo, mohon maaf, kelihatannya Pak Dr. Chris ini keluar dari Zoom ini. Mungkin gangguan jaringan sebentar. Masih belum. Atau kita jawab satu pertanyaan dulu, Pak, mungkin. Atau sebentar menunggu Pak Dokter. Oh, ya, kita jawab satu dulu pertanyaan. Mohon maaf, Bu Dokter Eti, mungkin untuk menunggu Dokter Chris, mungkin bisa satu dua pertanyaan mungkin bisa dijawab. Yang pertama itu dari Ibu Heni tentang varian Omicron itu lebih mudah menyebar dan memiliki efikasi vaksin lebih rendah dibanding varian Delta. Nah, berapa lama individu terinfeksi membutuhkan waktu untuk sembuh dari infeksi varian Omicron? Serta menurut dokter, apakah hal ini berkaitan dengan pembentukan herd immunity? Ya, ini langsung pertanyaan nomor satu dulu ya. Ya, enggak, Bu. Monggo. Ya, Omicron tadi sesuai yang saya jelaskan, dia lebih cepat menyebar daripada Delta. Nah, untuk sembuh dari Omicron itu berapa lama? Ya, kalau pengalaman selama ini di lapangan, itu kasus Omicron itu masih ringan ya, jadi jarang severe seperti Delta. Kalau Delta itu hampir 70% itu berat, masuk ke rumah sakit, sesek, saturasi turun ya. Kalau misalnya masih bisa tertolong ya sembuh, kalau enggak ya ke ICU dan akhirnya meninggal. Nah, kalau yang Omicron ini, dia sebenarnya secara klinis ringan, biasanya secara umum ya kan, panas, batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan ya, ini yang secara umum, jarang sekali yang sesak karena dia tadi, dia nempelnya di saluran respiratory tract bagian atas. Nah, tetapi Omicron ini, karena dari sisi laboratorium itu, dia CT value-nya, CT value itu
identik dengan jumlah virus yang ada itu sangat rendah. Jadi kalau delta itu di angka 22, maka omikron itu di angka belasan. Semakin rendah city value, kadar virusnya itu semakin tinggi. Nah, kriteria sembuhnya omikron ini bisa sembuh secara klinis atau laboratoris ya. Kalau secara klinis biasanya kalau teman-teman yang kena itu dalam waktu 10 hari, seminggu sampai 10 hari itu sudah sembuh ya, sudah pulih, sudah aktivitas seperti biasa. Tetapi ini belum tentu menjamin dia bersih dari virus ya. Apalagi kalau city value-nya rendah ya, city value-nya misalnya 15, maka untuk negatif ini perlu waktu yang agak lama. Nah, tetapi ini juga kembali pada imunitas dari individu masing-masing. Kalau imunitasnya bagus ya, minum vitaminnya kencang, makan kencang, happy, kemudian rajin cuci hidung, terus dia jaga kondisinya dengan baik, maka dalam beberapa kasus dia juga cepat menjadi negatif. Jadi dalam waktu 10 hari itu sudah negatif, sudah bersih, sudah negatif secara laboratorium, dia juga secara klinis sudah sembuh. Ya. Kemudian yang kedua, varian Delta dapat menimbulkan badan pada sitokin pada tubuh. Apakah Omicron juga memunculkan badai sitokin? Sebenarnya untuk karakter virus SARS-CoV-2 itu dia memicu badai sitokin. Tapi badai sitokin itu bisa muncul tergantung imunitas dari individunya. Kalau imunitas dari individunya itu bagus, dia tidak akan muncul badai sitokin. Tapi kalau imunitas individunya itu rendah, apalagi punya komorbid, maka badai sitokin akan terjadi dan akan merusak paru-paru, ya, dia akan kemana-mana dan akan menyebabkan klinis yang lebih parah. Masih ada waktu nggih? Oke. Yang di atasnya tadi pembentukan herd immunity tadi ya. Jadi herd immunity itu kekebalan imunitas itu bisa dicapai dengan natural alamiah atau buatan. Kalau yang natural alamiah itu sudah secara alami semuanya terinfeksi itu sudah tercapai herd immunity ya, kayak bulan Juli Agustus kemarin kemungkinan sudah tercapai herd immunity. Tetapi kalau yang buatan itu diintervensi dengan vaksin. Jadi vaksin itu memang digalakkan supaya tercapai herd immunity. Gitu ya yang untuk herd immunity. Oke, mungkin ini. Halo, Dr. Chris sudah bisa bergabung kembali? Mungkin seperti ya, itu. Pak Karun. Ininya bermasalah. Oke. Ya, ini sudah bisa jelas ini, dokter. Ya, ini pakai jaringan handphone. Oke. Selainnya enggak bisa tampil. Oke. Baik, sambil saya nunggu slide-nya, jadi saya ulangi dari awal, jadi untuk strategi apa yang kita lakukan di UIN, jadi kita berangkat dari sejarah pandemi ini, di mana pandemi ini bukan sesuatu yang semena-mena dideklarasikan oleh WHO. Jadi di sini yang terjadi adalah sebelumnya ditemukan Desember 2019, kemudian Januari itu task force-nya atau tim gugus tugas atau tim ahlinya yang terkait dengan penyebaran infeksi ini kemudian memberi masukan atau rekomendasi ke Direktur Jenderal yang itu kemudian tidak diterima 16 Januari dan 31 Januari kemudian baru dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern, jadi menjadi perhatian internasional adanya situasi kegawatan di tingkat komunitas atau kesehatan masyarakat. Sehingga tanggal 11 Maret 2020 itu kemudian dinyatakan pandemi. Nah, begitu 11 Maret dinyatakan pandemi, yang waktu itu mungkin masih menjadi pro kontra dan secara literasi atau pemahaman kita masih sangat awam ya, karena mungkin kita sudah mengenal kata pandemi, tetapi kita tidak pernah mengalaminya sepanjang hidup kita. Sehingga 16 Januari, kebetulan saya dipanggil oleh pimpinan, dalam hal itu lewat FKIK, untuk kemudian segera membentuk Satgas. Nah, kemudian kami langsung bergerak cepat, kami sempat bingung juga ini mau diapakan. Gitu. Kami juga bingung untuk memetakan
permasalahan dari pandemi ini karena literasi kami juga kurang. Tetapi secara pikiran kami, kami mengatakan bahwa ya masalah bagaimanapun harus dihadapi. Sehingga kami kemudian mencoba mempelajari, mengidentifikasi yang kemudian kita pada sampai kesimpulan bahwa pandemi ini adalah mirip dengan bencana tetapi dengan karakteristik khusus seperti itu. Nah, ketika kita belajar bencana, kita akan tahu bahwa bencana itu tidak pernah alamiah, bahwa bencana itu selalu ada keterlibatan manusia di dalamnya. Jadi kalau di beberapa yang pernah saya baca di literatur dikatakan bahwa yang bahaya itu yang alamiah itu adalah bahayanya. Tetapi apakah bahaya itu kemudian menimbulkan bencana, maka itu tergantung pada manusianya. Sehingga itu kemudian kita mencoba menarik benang merahnya untuk ke pandemi. Jadi kemudian istilahnya itu saya akan menyampaikan bahwa sebenarnya pandemi ini itu adalah bentuk dari bencana, ya, tetapi sifatnya berbeda. Ketika kebanyakan bencana itu sifatnya adalah mendadak atau akut, ya, dan itu waktunya hanya 1-2 hari, mungkin ya, yang paling sering adalah 1 hari. Tetapi ketika pandemi ini sifatnya tidak seperti itu, jadi dia sifatnya progresif, jadi berkembang terus. Sebentar saya pindah ke jadi kemudian pandemi ini kita apa karakteristiknya sama persis dengan bencana. Itu artinya kalau per definisi bahwa bencana itu adalah bertemunya bahaya dengan kerentanan di dalam situasi yang kapasitasnya itu rendah, sehingga itu yang kemudian akan memicu bencana. Nah, konsep ini penting karena untuk melakukan atau menyusun strategi untuk mengatasinya. Baik, saya tampilkan untuk slide-nya, moga-moga sudah bisa. Sudah kelihatan nggih untuk slide-nya? Nggih, sudah, Dok. Nggih. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa pandemi ini sama dengan bencana, sama dengan masalah, ya. Sehingga kami menggambarkan dalam satu poster ini, yang ini mungkin akan saya jelaskan secara singkat, ya. Yang intinya adalah karena di sini ada keterlibatan manusia, ya, dan bahwa pandemi ini harus ada kesepakatan oleh tiga variabel ini. Jadi tiga variabel itu adalah ancaman atau virus ini yang kuat, kemudian bertemu dengan manusia yang rentan dalam situasi kapasitas dari fasilitas itu yang rendah. Maka itu terjadi pandemi. Nah, artinya apa dari gambar ini? Artinya sekuat apapun ancaman virus, selama manusianya itu tidak rentan dan fasilitas siap, maka kita bisa menghentikan pandemi ini. Atau bahkan seandainya manusianya rentan, virusnya kuat, tetapi cukup fasilitas saja yang kita perbaiki, itu sudah cukup untuk menghambat pandemi. Kalau per definisi adalah bahwa pandemi ini penyebaran penyakit secara global. Jadi dia tidak menyoal tentang tingkat keparahan dan jumlah korban atau infeksi. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini. Kalau ada orang meninggal jumlahnya 100, tetapi itu dalam satu wilayah, maka itu tidak bisa disebut pandemi. Tetapi ketika orang 100 ini berada di seluruh dunia dengan karakter yang sama, maka itulah yang disebut dengan pandemi. Atau mungkin jumlah yang lebih sedikit, ya. Artinya
kecelakaan massal gitu yang merenggut korban 100, itu tidak bisa disebut pandemi. Tetapi ketika ada orang 50 saja, tetapi itu berada di seluruh dunia dengan waktu yang sama, dengan karakteristik yang sama, maka itu yang kemudian disebut dengan pandemi. Sehingga pandemi ini kemudian kita sebut dengan bencana yang sifatnya itu progresif, yaitu berkembang perlahan. Dengan kata lain, bahwa kita tidak bisa berharap ini mendadak berhenti. Artinya di sini kita butuh proses untuk menghentikan. Seperti itu. Sedikit saya menjelaskan dari gambaran poster ini. Jadi kalau kita lihat di sini, pandemi ini yang kemudian memunculkan dampak masalah. Bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah non-kesehatan yang tadi saya sampaikan, kemudian berimbas pada pendidikan, dunia pendidikan. Kemudian juga berimbas pada kebebasan menjalankan keyakinan atau beragama. Kemudian juga berimbas pada kondisi psikologi dari masyarakat, yang mana itu sebenarnya adalah hak asasi dari manusia. Dan secara komunitas, ya, kemudian juga berdampak pada ekonomi yang itu menjadi banyak fokus, ya, atau fokus dari strategi, ya, yang menurut saya itu yang harusnya perlu diperbaiki. Sehingga kalau kita lihat per definisi bahwa masalah itu adalah ketika harapan kita lebih besar dari kenyataan, ya, artinya kenyataan yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan, maka itulah yang akan menimbulkan masalah. Nah, maka di sini upayanya adalah yang pertama, ya, yang utama itu harus hindari ancaman sebesar mungkin. Permasalahannya adalah dunia hari ini sudah dinyatakan pandemi, artinya virus itu sudah ada di sekitar kita. Artinya lagi kita tidak punya waktu, kita tidak punya tempat untuk menghindar. Sehingga mau tidak mau yang kita lakukan sekarang adalah berperang, ya, menghimpun kekuatan, ya. Nanti akan saya jelaskan yang paling atas cegah, siap, tanggap, hadapi dan cintai ini. Tetapi di sini kita akan terjadi tetapi sedang terjadi peperangan dengan virus, dan masalahnya lagi adalah virusnya tidak tampak dan seringkali kita menggunakan kekuatan yang berlebihan karena rendahnya literasi kita terhadap COVID-19 ini, ya, yang dimana ini nanti kita akan tahu bahwa kita akan kehabisan energi, kita akan mengalami kejenuhan, yang akhirnya itu kematian ataupun kekalahan kita itu bukan hanya semata-mata virus, tetapi karena kegagalan kita memanajemen diri sendiri. Sehingga dari konsep ini, kemudian kita menawarkan manajemen COVID-19 untuk di UIN, ya, dimana karena kita memang berbasis agama, sehingga apapun kita dasarkan pada doa dan ikhtiar, ya, yang itu tergambar dalam grafik ini, yang di atas adalah area doa dan ini adalah area ikhtiar atau bertindak. Intinya adalah bahwa pada tahap-tahap awal seharusnya kita banyak ikhtiar, ya, dan secukupnya berdoa. Tetapi nanti kita akan masuk pada satu fase di mana kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Maka disinilah doa, waktu untuk berdoa yang harus kita perbanyak, baik secara sendiri ataupun berjamaah. Seperti itu. Nah, kita kemarin-kemarin itu sempat kehilangan konsep, ya, sehingga kita lebih banyak berdoa di depan, sedikit bertindak, ya, sehingga itu yang kemudian kita perlu memperbaiki konsep literasi kita atau pemahaman kita. Nah, ketika itu di-breakdown menjadi konsep strategis, maka apa yang perlu kita lakukan terhadap COVID-19 ini, tujuannya yang satu adalah pencegahan, yaitu mencegah yang sakit menjadi sehat. Kemudian yang kedua adalah peminimalan dampak atau mitigasi, yang itu artinya yang sakit untuk tidak jatuh ke dalam kondisi parah. Nanti kita akan tahu bahwa vaksin itu masuk pencegahan atau peminimalan dampak, ya. Prokes itu masuk pencegahan atau peminimalan dampak. Nah, di sini kita membagi bahwa kemudian kita membagi bahwa intervensi COVID ini karena sifatnya menyeluruh, maka kita perlu membagi fokus. Ya, ada manajemen secara individu, ya, perorangan, dan ada manajemen di tingkat komunitas. Ya, apa yang membedakan antara individu komunitas? Bahwa kita tahu bahwa manusia itu dengan manusia lainnya itu punya sisi kesamaan dan punya sisi yang berbeda. Jadi punya sisi yang homogen dan punya sisi yang heterogen.
Nah, yang bagus adalah ketika manusia itu homogen sebenarnya. Sebagaimana kalau kita penelitian selalu dilakukan homogenisasi lebih dahulu. Tujuannya apa? Supaya pesan itu lebih sederhana dan lebih mudah untuk ditangkap. Tetapi faktanya manusia itu heterogen. Oleh karenanya itu, kita perlu memisahkan ya. Dan ini saya kira kenapa saya membutuhkan ya kecepatan atau teknologi informasi ya, memetakan apa sisi beda manusia dan apa sisi sama dari manusia. Nah, kemudian yang sisi sama manusia itu, maka itu dilakukan pendekatan komunitas, sedangkan sisi heterogen manusia itu digunakan pendekatan individu. Nah, syukur-syukur kalau kemudian komunitas ini bisa kita lakukan zonasi, ya, ini dalam langkah homogenisasi, ya, yang itu kemudian kita sebut pengklasteran. Dari zonasi ini kita akan bisa lihat nanti gambar di belakang bahwa kita bisa mengklasifikasikan sebagai orang sehat, orang yang berpotensi sakit, dan orang yang sakit. Yang sakit ini pun ketika kita pisahkan nanti bisa ada yang tanpa gejala, terus kemudian dengan gejala ringan dan gejala yang berat. Ya. Nah, di bencana sendiri ada yang namanya siklus manajemen bencana. Artinya bahwa yang baik itu adalah pencegahan dan mitigasi. Oleh karenanya target kita hari ini itu bukan menghentikan pandemi ini segera, karena ini sudah terlanjur berlangsung. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana menghambat pandemi ini sebisa mungkin, dan sejalan dengan itu kita perlu memperbaiki seluruh sistem yang ada di kehidupan kita untuk mencegah pandemi yang akan datang. Dan itu harus mulai ditanamkan di dalam pikiran kita. Ya, bahwa pandemi ini menurut sejarahnya tidak sekali ini, dia berulang. Ya. Kalau kita gagal mengambil informasi dari apa yang terjadi hari ini, maka ini akan sangat mudah berulang untuk tidak menunggu 100 tahun ke depan, mungkin hanya beberapa tahun yang akan datang. Oleh karenanya itu, diharapkan kita tidak kehilangan kesadaran, sehingga kita semuanya terfokus pada tanggap darurat, ya, kita melupakan sisi pencegahan dan mitigasi ataupun kesiapsiagaan. Nah, ini tadi yang sempat saya jelaskan, bahwa pandemi ini bertemunya virus yang ganas dengan host yang sedang lemah, manusia yang lemah pada fasilitas yang tidak memadai. Artinya, mungkin kita tidak bisa. Yang paling ideal adalah kita membunuh virusnya. Masalahnya sekarang adalah virusnya kecil, kita tidak bisa mencari. Maka yang bisa kita lakukan adalah memperkuat manusianya dan memperbaiki fasilitasnya. Walaupun itu mungkin belum sepenuhnya menghentikan pandemi, tetapi itu akan sangat menghambat. Yang artinya kita bisa hidup normal kembali. Nah, ini adalah pendekatannya yang penjelasan dari poster di depan, bahwa strategi atau manajemen COVID-19 itu seharusnya didasarkan pada identifikasi masalah terlebih dahulu, yang kemudian kita menentukan intervensi secara spesifik. Maka itu keseluruhan akan menjadi manajemen COVID-19. Seringkali masalahnya adalah kita itu intervensi tanpa tahu masalah apa yang dihadapi. Atau kadang yang paling sering saya lihat adalah masalah komunitas, tetapi pendekatannya adalah dengan intervensi individu, yang sehingga itu akan membuang sumber daya ya, dan akan menimbulkan stres yang sangat tinggi. Nanti di belakang mungkin akan saya jelaskan sedikit. Nah, ini cara bagaimana kita manajemennya. Jadi kita berbasis waktu, tempat, dan subjek. Pada subjek kita membagi ada orang sehat dan orang sakit. Ini saya masih menggunakan nomenklatur yang lama, ya, yang kemudian yang sakit ini sekarang berganti menjadi probable dan suspect, ya. Sedangkan yang sehat ada kontak erat, gitu ya. Kalau dulu adalah orang dengan status sehat, orang dengan risiko, orang tanpa gejala, ya, orang dalam pengawasan dan pasien dalam pemantauan. Nah, ini kemudian disederhanakan, ya. Tetapi yang menjadi catatan bahwa perlu dibedakan manajemen kepada orang sehat dan manajemen pada orang sakit. Pada yang sehat, maka kita menggunakan pendekatan komunitas, sedangkan yang sakit, kita menggunakan pendekatan individu. Nah, tempatnya juga sama, bahwa manajemen di rumah sakit dan di luar rumah sakit itu berbeda. Ya, kalau di rumah sakit, rata-rata adalah sistemnya sudah, orang-orang yang di sana itu relatif homogen. Artinya,
kita akan sangat mudah ketika memerintahkan pakai masker di rumah sakit. Karena memang lingkungannya rumah sakit, tetapi di luar rumah sakit itu tentu tidak bisa menggunakan pendekatan seperti itu di luar rumah sakit. Ya, jaga jarak mungkin di rumah sakit bisa karena mungkin, tapi di luar rumah sakit maka kita harus menggunakan strategi-strategi yang terukur dan terstruktur. Pun ketika kita berbasis waktu, cara memberi edukasi pada orang yang sebelum sakit, saat sakit dan pasca sakit itu juga berbeda. Ketika orang sakit, terus kita mengatakan Anda harus pakai masker, Anda harus jaga jarak, lolam sudah terlanjur sakit kok, maka itu akan berisiko terjadi resistensi terhadap literasi atau informasi atau pemahaman. Nah, itulah yang kemudian kita harus perlu mengiris-iris ini menjadi beberapa bagian supaya kita tindakannya tidak sifatnya tidak umum ya, general, tetapi spesifik, tepat sasaran. Nah, ini contoh-contoh ya apa yang bisa kita lakukan. Jadi fase prasakit atau prakrisis, artinya yang disasar orang sehat, ya ini kita melakukan edukasi. Tetapi ketika orang itu sudah jatuh sakit, itu menjadi tidak cocok kalau orang itu diedukasi. Yang cocok adalah diobati dulu. Sampai kemudian dia lewat fase krisisnya, maka disitulah kita mencoba edukasi kembali. Nah, ini yang kemudian sering keliru, termasuk kebiasaan kita untuk sakit, autodiagnosis, ya, mendiagnosis, self-diagnosis, mohon maaf, self-diagnosis, mendiagnosis diri, kayaknya ini saya sakit deh, saya tak swab, gitu ya. Dan fatalnya lagi di Indonesia, orang swab mandiri dibiarkan. Padahal itu sistem. Seandainya sistem tidak mengizinkan seperti itu, ya kita bisa mengendalikan. Jadi ini memang menjadi tampak bahwa sistem kita itu jelas tidak terstruktur, gitu. Bahwa swab itu adalah tahap ketiga dari pemeriksaan. Bahwa pemeriksaan yang pertama, screening yang pertama itu adalah screening riwayat atau yang kalau dalam bahasa kedokterannya disebut anamnesis. Ketika dari penggalian riwayat orang itu tidak jelas antara sehat dan sakit, maka disitulah kemudian dilakukan penapisan kedua yaitu dengan pemeriksaan fisik. Baik itu dari suhunya, kemudian dari kondisi parunya, kondisi pernafasannya. Nah, jika dari situ belum bisa menentukan sehat atau sakit, maka disitulah kita membutuhkan bantuan lab. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, loh, berarti selama ini keliru. Orang sehat di swab dipersyaratkan PCR negatif dan antigen negatif. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Dr. Reti, ya, artinya ada yang namanya false negatif, ya, negatif palsu. Itu yang harus hati-hati. False negatif akan semakin tinggi, ya, ketika itu mengenai orang yang istilahnya itu apa namanya bergejala, kan itu, ya, itu akan menjadi fatal ketika false negatif itu pada orang yang bergejala. Tetapi pada tingkat komunitas itu mungkin tidak terlalu berbahaya. Nah, itu yang perlu dipahami, ya. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya itu sederhana gitu ya, serahkan pada ahlinya. Ketika kita sakit, yang pertama kita cari itu bukan lab, ya, tetapi konsultasi dululah ke dokter, ya, supaya bisa melakukan tindakan terukur lebih dahulu dan mengantisipasi. Dari beberapa kali, mulai pertama kali pandemi sampai hari ini, saya selalu mendapat, hampir selalu mendapat laporan ya sebagai Satgas, dok, swab saya positif. Saya selalu tanya, siapa yang menyuruhmu swab? Saya mandiri. Terus si pasien bertanya, ini tindak lanjutnya bagaimana? Nah, itulah saya bilang, ya, ketika Anda tidak siap untuk tindak lanjutnya, seharusnya Anda konsultasi dulu supaya tidak menimbulkan kepanikan baik pada diri sendiri ataupun orang-orang sekitarnya. Nah, ini yang kita target adalah kesehatan biopsikososio-spiritual. Jadi intinya adalah bahwa di sini ada pendekatan secara individu, ada pendekatan secara komunitas, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini kalau kita pecah, bahwa di sini perlu dipecah, mana itu tindakan preventif, mitigasi, mana itu kesiapsiagaan, mana respon gawat darurat, mana itu rehabilitasi atau recovery, kemudian rehabilitasi itu yang mana. Ya. Nah, kalau ini salah penempatan, ya kemudian yang terjadi adalah kebingungan ya terhadap konsep seperti itu. Ini coba kami buatkan ya secara skematis, apa sih yang dilakukan pada orang sehat? Gitu ya. Orang sehat ini kan bisa orang yang
true sehat ya, benar-benar sehat, real sehat, real healthy. Ada juga orang dengan risiko ya, kalau yang sekarang disebut dengan kontak erat. Atau orang yang sebenarnya terkena, tetapi tanpa gejala. Nah, ini yang biasanya orang-orang yang suka swab mandiri. Ya, ini kemudian dia sebenarnya masuk OTG, tetapi secara penampakan dia sehat. Nah, ini manajemennya menjadi berbeda. Kemudian ada orang yang terduga COVID, ini terkonfirmasi positif, tetapi gejalanya belum muncul. Ya, kemudian yang terakhir adalah yang sakit ini. Nah, ini manajemennya pun berbeda-beda. Ya, yang sehat sampai mungkin terduga COVID, ini bisa di luar rumah sakit yang ini. Tetapi yang terduga COVID ini pilihannya dua, bisa di luar rumah sakit, bisa di rumah sakit. Yang positif pun bisa di rumah sakit atau di luar rumah sakit. Nanti di rumah sakit kita tinggal memecah apakah kondisinya stabil, berarti dia di ruang isolasi, kalau tidak stabil di ruang ICU. Nah, di sini kemudian kita perlu mengiris masalahnya itu apa. Kalau kemudian masalahnya adalah kepanikan massal, maka tidak cocok kalau pendekatan kedokteran yang digunakan. Disitulah kemudian pentingnya teman-teman psikologi, kemudian dari sosiologi untuk membantu mengatasi ini. Yang ini tentu tantangan kita hari ini adalah kecepatan informasi, ya, antara informasi yang benar sama yang hoax itu sama cepatnya, dan ini saya kira yang menjadi PR kita bersama. Ya, nah strateginya di sini kita lihat ada preventif promotif, ini yang utama, sedangkan untuk yang sakit itu strateginya adalah kuratif rehabilitatif. Solusi praktisnya untuk yang sehat itu adalah vaksin, kalau udah yang sakit adalah antiviral. Ya, ini masih bisa dikembangkan kembali. Ya. Nah, kita tahu tadi bahwa solusi, kita tahu bahwa sebuah penyakit itu disebabkan oleh tiga faktor, agen, host, environment. Mungkin untuk agennya, virusnya, tidak semua kita paham, tetapi kita bisa memanipulasi host dan environment-nya. Seperti yang tadi disampaikan di depan, ya, bagaimana kita memanipulasi lingkungan, baik mulai lingkungan darat, udara, dan air. Ya. Nah, Satgas COVID-19 sendiri pun untuk yang di UIN, karena posisi kita adalah di luar rumah sakit, maka yang kita lakukan selama ini adalah mengupayakan, mengoptimalkan upaya promotif preventif. Baik itu di bidang kesehatan, kebebasan beragama, pendidikan, sosial, ya, dan psikologi. Baik ke dalam maupun ke luar kampus. Ya. Nah, harapan kami apa gitu ya? Karena kami tidak di rumah sakit dan kita tahu bahwa di rumah sakit akan kewalahan kalau tidak dicegat di hulu, maka harapan kita adalah jangan sampai masyarakat itu berbondong-bondong ke rumah sakit sebagaimana yang awal-awal dulu terjadi. Ya, sehingga hari ini pun ketika di lingkungan UIN ada yang sakit, selalu akan saya usahakan untuk ditahan, ya, karena rumah sakit itu bukan tempat yang aman untuk saat ini, ya, karena bercampurnya orang sehat dan sakit. Ini sedikit saya memberi gambaran ya, bagaimana intervensinya ketika kita berhadapan dengan 1.000 individu yang sehat awalnya, ya, yang kemudian, oh mohon maaf, sebentar, kepotong. Baik, mungkin bisa. Oke, ini nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang tracing dan tracking. Intinya adalah ada perbedaan ya. Yang tracing itu maksudnya adalah melacak ke belakang ya, sedangkan tracking itu mengikuti ke depan ya. Jadi memonitor kemungkinan individu yang tertular, kalau tracing itu melacak ke belakang ya. Yang ini kenapa kemudian kalau ada yang sakit yang seharusnya ini menjadi rahasia kedokteran ya, selalu saya minta izin ya. Saya minta izin untuk merilis namanya ya, supaya saya bisa melakukan tracing siapa saja yang kontak erat dengan yang bersangkutan seperti itu. Nah, ini saya membuat gambaran ya, populasi 1.000 individu sehat. Ketika ada 80 orang yang sakit dalam 1.000, maka itu hitungannya adalah case positive rate-nya 8%. Untuk saat ini Indonesia kalau dari lihat grafik yang disampaikan Dr. Reti tadi itu sekitar 13,4 sampai 14% untuk per hari ini ya. Per hari kemarin. Ya, artinya di dalam 1.000 orang itu ada 14 orang yang positif. Nah, ini tersebar. Kalau kita lihat pola seperti ini, maka ini akan terjadi pingpong fenomen atau fenomena pingpong. Artinya yang ini sehat ganti sini yang sakit. Maka ini tidak akan selesai ya. Oleh karenanya itu
ini ketambahan ya, kalau ada yang parah yang merah ini ya, ini saya mengambil dari data kemarin ya, dari perkiraan di mana gejala ringan 81%, terus yang berat kritis 19% ya. Jadi kurang lebih ada 16 orang yang akan sakit kan gitu, yang gejala berat ya. Nah, ini kemudian kita melakukan lockdown ya, pembatasan aktivitas yang sampai hari ini pemerintah Indonesia, kepolisian itu sangat alergi dengan istilah lockdown karena urusannya panjang. Jadi kalau lockdown maka yang melockdown yang harus merawat yang di dalamnya. Dan itu yang saya kira sejauh ini kenapa tidak mau lockdown. Istilah ya, UIN sejak pertama kita sudah menggunakan istilah lockdown karena komitmen dari seluruh komponen ya, mulai dari pimpinan sampai yang komponen-komponen di bawahnya, kita berusaha bertanggung jawab penuh pada sivitas akademika UIN dengan segala keterbatasan kelemahan kita, tetapi secara niat, secara mental kita selalu berusaha untuk memanajemen semuanya ya, sehingga saya tidak ragu-ragu menggunakan kata lockdown di UIN ya, walaupun belum bisa menyangkau semuanya. Semakin lockdown ini banyak zona, ini semakin bagus, artinya akan semakin mengamankan. Nah, hasil akhir lockdown ini apa? Hasil akhirnya itu yang kita harapkan adalah dengan kita melakukan zonasi seperti ini akan mempermudah untuk identifikasi. Nah, identifikasinya dengan apa? Nah, disinilah seharusnya swab antigen atau PCR dijalankan. Kalau orang di swab PCR antigen tetapi dibiarkan kemana-mana, ya itu sebenarnya hanya menunda masalah saja. Maka harapan kita dengan ini dikunci lebih dahulu, di lockdown lebih dahulu, baru kemudian dilakukan swab massal, maka itu kita akan bisa mengidentifikasi, sehingga hasil akhir yang kita harapkan adalah kita akan bisa mengumpulkan orang-orang yang sedang sakit itu dalam satu tempat. Ya, mungkin kita bagi beberapa tempat, yang intinya yang kuning, yang tanpa gejala atau gejala ringan, kita taruh di isolasi terpadu atau safe house, sedangkan yang sakitlah yang kita rawat di rumah sakit. Kalau ini bisa jalan, ya, yang selama ini kita jalankan di UIN, alhamdulillah, walaupun belum 100% sempurna, ya, tapi kita sudah menjalankan program ini, ya, artinya strategi ini kita jalankan. Ya, begitu ada yang apa laporan dari pengawasan surveillance sakit ya, kita langsung melakukan zonasi seperti ini ya, kita buat zona 1, zona 2, zona 3. Begitu ada zona 2 yang sakit, kita masukkan ke zona 1 atau kita kumpulkan pada tempat khusus yang sudah kita sediakan safe house ini. Baik, saya kira itu dari kami, dan ini yang kita lakukan 14 hari itu tidak kita biarkan, jadi kita melakukan tracing, kemudian yang ini kita kirim ke isolasi terpadu ataupun ke rumah sakit. Ya. Dan perlu diingat bahwa istilah stay at home itu bukan berarti kita di dalam rumah, ya, bahwa kalau kita perhatikan di yang slide sebelumnya tadi yang disampaikan oleh Dr. Eti bahwa di situ ada yang namanya viral load gitu ya, bahwa virus itu membutuhkan rombongan ya. Kalau tidak salah 1000 virus baru bisa menyebabkan gangguan ke tubuh kita. Selama virusnya itu jumlahnya kurang dari standar ya atau kurang dari 1000 mengenai kita, itu tubuh kita masih mampu melawan. Oleh karenanya itu yang kita lakukan sebenarnya tidak perlu menggebu-gebu membunuh virusnya ya, karena kita belum tahu caranya, tapi setidaknya kita memecah rombongan virus itu baik dengan menggunakan udara terbuka, dengan matahari, dengan pembasahan, dengan air dan desinfektan yang untuk virus-virus yang pecah tadi supaya tidak berkumpul lagi. Maka itu diharapkan kalau itu semua pihak bisa melakukan itu, maka kita akan bisa menghambat atau bahkan menghentikan pandemi ini ya. Bahwa tadi di slide terakhir ya dikatakan bahwa perang belum berakhir. Saya sangat setuju dengan itu. Saya selalu mengatakan, bahkan rapat terakhir di Balai Kota Malang pun saya mengatakan tidak ada Indonesia pasca pandemi. Yang kemarin saya juga agak mengkritisi IDI karena terlalu berani mengatakan Indonesia pasca pandemi. Saya bilang target kita itu bukan menurunkan kasus. Target kita itu adalah menghilangkan kasus.
zero case itu, bukan menurunkan kasus. Nah, kemudian yang terjadi adalah hari ini ya, ketika Omicron itu kemudian mulai merebak ya, yang mungkin kalau kita lihat penjelasan di awal tadi tidak seberbahaya Delta, tetapi itu tidak boleh menghilangkan kewaspadaan kita ya, karena memang dia tidak sampai ke dalam paru, dia hanya di hidung ataupun bronkus, yang artinya dia tidak menimbulkan keparahan, tetapi konsekuensi lainnya adalah dia sangat mudah menyebar. Nah, sehingga strategi yang kita tekankan di UIN itu adalah sejak awal ya, kita selalu mengatakan bahwa strategi utama adalah edukasi. Itu yang paling penting, strategi edukasi. Nah, itu yang sampai hari ini tetap kita jalankan, sehingga ketika ada yang sakit kita obati dulu, tetapi setelah itu tidak kita biarkan, tetapi setelah kita edukasi ya, karena ini bukan menjadi domain dari tenaga kesehatan saja, tapi ini sudah menjadi urusan banyak orang. Baik, saya kira itu sebagai pengantar untuk di UIN yang kita lakukan selama ini. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih banyak atas pemaparan dari Dr. Chris tentang sisi kebijakan dan strategi UIN Malang menerapkan manajemen kesehatan di masa pandemi. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan mungkin yang ingin bertanya bisa langsung disampaikan ya. Tapi sebelumnya ada dua penanya yang masih belum dijawab. Yang pertama yaitu Pak Basharuddin ya, di kolom chat ditujukan kepada Dr. Eti ya. Yang pertama pertanyaannya begini, Bu. Di laboratorium kita diperkenalkan ada dua fase, pertumbuhan mikroba, fase pertumbuhan stasioner, dan kematian. Apakah kondisi seperti itu berlaku untuk virus? Dalam hal ini COVID nih, virus COVID. Terus yang kedua terkait vaksinasi, yaitu ada dosis 1, 2, dan sekarang gencar divaksinasi dosis ketiga. Bagaimana tingkat vaksin yang beredar, mungkin efikasinya, yang beredar sekarang menurut medis? Ya, contohnya vaksin 1, 2 Sinovac, kemudian boosternya pakai AstraZeneca, ataupun sebagainya. Itu seperti apa, Dok? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, untuk fase-fase pertumbuhan mikroba itu memang ada istilah yang ada fase pertumbuhan, kemudian stasioner fase, kemudian ada kematian, itu memang bakteri secara umum begitu. Tapi virus itu memang ketika dia di luar manusia, dia pada kondisi inaktif. Ya dia diem aja, karena dia bukan bakteri ya, yang dia punya metabolisme dirinya sendiri untuk hidup. Virus ini hanya bisa hidup ketika dia nempel di jaringan hidup. Nah, kalau ketika dia nempel di jaringan hidup, di sel manusia, maka dia akan bisa berkembang seperti tadi ya. Akan ada fase pertumbuhan, kemudian fase kematian, itu ada. Nah, buktinya gimana? Jadi pada pasien-pasien COVID-19 ini, itu ketika dia gejalanya full blown di awal, itu pemeriksaan, hasil pemeriksaan PCR-nya, itu CT value-nya rendah. Ya, rendah. Dalam arti ini bisa diartikan viral load-nya tinggi. Ketika berjalannya waktu di terapi kemudian membaik ya, pada hari kelima itu dicek lagi itu masih positif, tetapi viral load-nya sudah agak menurun, CT value-nya sudah meningkat. Jadi CT value itu berbanding terbalik dengan viral load. Kemudian pada hari ketujuh, hari ke-14 itu kadang-kadang hari ke-14 itu kalau bagus daya tahan tubuhnya dia bisa negatif. Tapi kalau daya tahan tubuhnya itu masih kurang optimal, masih positif, tetapi sudah sangat tinggi CT value-nya. Artinya di sini virusnya itu sudah sangat sedikit. Kadang-kadang sudah terjadi fragmentasi. Jadi yang kita temukan itu gennya tidak utuh, jadi hanya parsial-parsial saja. Kemungkinan virusnya sudah fragmented. Nah, itu berarti menunjukkan bahwasanya ketika di dalam tubuh manusia, virus juga mengalami fase-fase pertumbuhan seperti itu. Tapi tidak di luar manusia, karena dia hanya manusia, tidak di luar makhluk hidup ya, karena virus itu hanya bisa hidup di ketika dia nempel di makhluk hidup. Kemudian pertanyaan kedua terkait dosis vaksin.
Satu, dua, ya. Booster. Nah, sekarang lagi gencar booster. Jadi booster itu, kalau bicara ini sebenarnya nggak cukup dengan ini ya, materi khusus ya. Jadi ada beberapa perbandingan di jurnal itu. Vaksin booster, vaksin 1-2 Sinovac, kemudian boosternya Pfizer dibandingkan dengan boosternya Moderna, dibandingkan dengan Johnson & Johnson, itu ada perbedaan memang. Yang paling bagus, antibodinya yang tinggi itu Moderna. Ya, jadi selama ini saya ambil kesimpulannya aja ya, karena jurnalnya banyak sekali. Jadi kesimpulannya yang paling tinggi booster, misalnya vaksin 1-2 itu Sinovac, maka antibodi yang dihasilkan vaksin booster yang kadar yang paling tinggi itu masih Moderna. Mungkin Pfizer juga ya hampir-hampir seperti Moderna. Apakah langkah lebih baik langsung pakai jenis vaksin efektif? Mohon maaf. Jadi untuk vaksin kita tidak menjamin 100% efektif ya, karena itu ya upaya manusia ya. Yang paling penting adalah progres, karena nanti juga setelah Omikron ini ya bisa jadi akan muncul varian-varian baru lagi yang ya mungkin juga akan kebal dengan vaksin yang baru. Jadi akan demikian terus-terusnya. Jadi yang paling utama itu adalah prokesnya, ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga imunitas, ya, itu yang paling penting. Jadi tidak ada yang 100% efektif, tidak ada. Mungkin itu, ya, ada lagi. Ya, mungkin yang dari Pak Imamuddin untuk yang ini, batasan kadaluarsa vaksin. Misal setelah berapa bulan, berapa tahun kah? Kadaluarsa, oh ya. Jadi ketika seorang divaksin atau dia terinfeksi secara alamiah, itu biasanya terbentuk antibodi. Antibodi ini menjadi senjata bagi orang tersebut untuk dia lebih kebal terhadap infeksi baru. Nah, tergantung juga ini ketika terinfeksinya itu ringan, sedang, dan parah, itu antibodi yang dihasilkan juga berbeda. Ketika seorang parah ya, misalnya sampai ICU, gagal nafas, maka antibodi yang dihasilkan itu sangat tinggi. Dan kalau orang itu sembuh, dia bisa bertahan sampai 6 bulan. Tapi kalau ringan, cuma batuk pilek biasa, gerges-gerges 3 hari sembuh, maka antibodi yang dihasilkan itu juga nggak sebanyak ketika kondisi parah. Nah, proteksi antibodi yang dihasilkan oleh alamiah ini juga tidak akan bertahan lama. Ya, biasanya 3 bulan sudah hilang. Nah, vaksin juga demikian ya. Ada antibodi itu bisa bertahan kadang 2 bulan, 3 bulan, bahkan rata-rata 3 bulan itu sudah nggak ada antibodinya. Nah, kapan booster dilakukan? Dari beberapa jurnal itu, booster bisa dilakukan setelah 6 bulan vaksin kedua. Ini tuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Dwi Sulistiani ke Dr. Chris ini ya. Untuk yang dilakukan di klinik UIN Malang, booster merek apa, Dok? Langsung saya jawab ya, Mas. Untuk yang di Malang ini hari Minggu kemarin kita boosternya Pfizer ya. Untuk yang hari ini, hari Rabu, Kamis, Jumat ini kita menggunakan Astra, itu untuk teman-teman yang dosis 1-2-nya itu pakai Sinovac. Sedangkan untuk minggu depan, insya Allah kita akan memberikan booster Moderna untuk yang vaksin 1-2-nya itu adalah Astra, ya. Jadi pilihannya kalau untuk Sinovac itu sebenarnya kalau secara teori itu bisa pakai Astra, bisa pakai Pfizer, ya, bisa pakai Moderna, ya. Dan itu cukup setengah dosis semuanya. Atau Sinovac pakai Sinovac satu dosis itu ya. Cuman dari yang kemarin penjelasan yang saya dapatkan untuk Astra ini ternyata sama relatif sama tingginya ya meningkatkan antibodinya dengan Pfizer ya sehingga tidak ada masalah sebenarnya mau Pfizer ataupun Astra ya walaupun mungkin basis vaksinnya berbeda tetapi dari hasil penelitian yang saya dapatkan kemarin itu memberikan efektivitas yang sama. Moderna pun juga ternyata antara setengah dosis dan satu dosis itu memberikan peningkatan antibodi yang relatif sama, sehingga kita kembali pada prinsip penggunaan obat, jika ada dua dosis memberikan efek yang sama, maka kita pilih yang terkecil, guna mengurangi efek samping ya atau gejala ikutan, keluhan ikutan pasca
imunisasi, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum, nanti bisa ada daftarnya ya lewat online. Kita insya Allah minggu ini ada 1.000 dosis, minggu depan ada 1.000 dosis untuk teman-teman yang belum booster atau untuk vaksin ketiga. Mungkin itu nggih, Bu Dwi. Baik, terima kasih dok. Mungkin ada yang lain lagi? Satu pertanyaan mungkin? Oke, sampun ya. Kelihatannya sudah jelas semua. Alhamdulillah, terima kasih atas paparan materi dari Dr. Eti dan Dr. Chris. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, untuk sebelum kita tutup, akan dipimpin doa oleh Ustadz Dr. Imamuddin. Waktu dan di tempat persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan acara ini, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran dalam segala aktivitas dan juga keberkahan dalam segala hal. Alhadiniyah walikulinyatin soliha al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunyana wa akhiratana. Allahumma astur 'awratana wa amin rawatina. Allahumma fatna min baini yadayna wa min khalfina wa min aymanina wa min shama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi min 'azamatika al-mubtala min tahtina. Allahumma 'afina fi badanina. Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta, Allahumma inna na'udhu bika minal kufri wal faqri, wa na'udhu bika min adabil qabri, la ilaha illa anta, Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik, wa tahawuli afiatik, wa fujaati niqmatik, wa jami'i sakhatik, Allahumma inna na'udhu bika minal baros, wal junun, wal judam, wa sayyil asqam, Allahumma aftah lana abwab al khair, وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأعوذ ونسألك الجنة وعافية فيها كوتي الدين والدنيا وآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiba kita pada penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pemateri yang sangat luar biasa hari ini. Kemudian terima kasih juga atas perhatian dan kerjasama hadirin semua yang sudah join via Zoom dan YouTube. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bisa bermanfaat hari ini dan di masa yang akan datang. Terakhir, cegah penularan COVID-19 dengan tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift deh, matur nuwun, assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuwun, Dr. Eti, Dr. Chris, dan Ustadz Imamuddin.